artinya masih hidup gitu. Di mana nih? Ini masih di kantor, Pak Wai. Oh, di kampus. Iya, di kampus. Kegiatan Bogor pada beres. Alhamdulillah, alhamdulillah, tapi nggak tahu besok mah di Bandung katanya. Ada lagi nyambung. Nyambung katanya di Bandung. Ya, ah, saya emang ikut aja sama para bos lah. Alhamdulillah, yang penting sehat. Ya. Benar, benar, alhamdulillah. Ya, kalau dari Bandung mah tuh bisa mampir. Yang satunya dimatiin Pak untuk. Saya juga dua. Nah, udah ya, Bu. Ini dua-duanya hidup ya. Tapi enggak storing. Menggema aja ya. Kayak di goa, di gunung. Tapi sudah bagus, Pak. Oke, bagus. Oke, saya sambil bisa pindah-pindah. Biar bisa mobile. Gimana Pak? Halo, mau di itu baru 14 ya. Baru 11 berarti ini. Iya. Eva aja 2, Pak. Ya. Eva aja 2. Pak Joko 2. Oh, Pak Wahyu. Ya, berarti 9 dong. Malah 8. Ujian saya juga 6. Ah, ini 9. Kita tunggu dulu deh. Ini laptopnya nggak bisa. Pak Wahyu di mana? Nah, coba kita dicolek di ini, di grup. Oh, Pak Wahyu di grup. Ini ada, Pak. Oh, ya udah ya. Pak Wahyu? Ya. Di mana itu? Apanya? Posisi itu. Saya di kantor. Oh, di kantor. Sama ya. Rajin, Pak. Nah, soalnya kan ini saya sambil bimtek. Rajin ya. Rajin pangkal pandai. Aduh, bimtek tiap hari libur terus. Ternyata Pak Joko tuh tugas materinya, kontennya banyak juga yang beda. Oh gitu ya? Oh, makanya. Malam tetap aja bikin sendiri. Bikin sendiri. Pusing, aduh. Ya. Pak Joko cuma 10 hari. Pokoknya berapa? 19. Udah. Nginep sekalian ya, 16 hari. Aduh, ini. Bukan lagi sampai matang itu mah. Hancur. Aduh. Ya nggak apa-apa, saya sebanding aja nanti. Iya, ya. Mudah-mudahan aja ada balasan ya, amal ibadah lah. Amin. Iya, dengan perjuangan. Teman-teman guru, ini harusnya berapa orang, Pak? Bawah yuk. Kalau di pemanggilan sih 20, Pak Jok. 20 ya. Ini udah ya. Cukup lah memenuhi kuota kali ini mah. Ini kan udah 16 termasuk kita ya. 16 itu Pak Joko 2, Pak Wahyu 1, Bu Epa 2, saya 1. 10. Bisa aja kalau enggak. Saya jadi enak. Saya 2. Pak Ujang teh ini ya. Udah direkam langsung ini. Iya. Ya. Enggak apa-apa direkam, enggak apa-apa. Nanti yeah. Bisa di itu kok. Ini Pak Wahyu, saya tuh mau menyampaikan sedikit saja tentang teman-teman peserta ini. Mungkin jangan kaget ya. Ini mohon maaf nih Bapak Ibu yang sudah join. Tidak seperti yang
lalu-lalu ini kelihatannya literasinya apa di bawah rata-rata gitu. Jadi ada kesulitan masuk LMS, ada kemudian ada yang belum tahu mesti ngapain di dalam LMS gitu. Jadi mungkin di awal-awal itu harus ya di ini dulu. Ya. Setuju Pak Ojang, setuju diulang lagi mungkin apa namanya penjelasan terkait LMS mungkin Pak Ojang. Nggak terlalu ini sih Pak, jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan di WA grup juga. Ya. Biasanya 1-2 sesi, 1-2 pertemuan aja sih yang kesulitan, nanti kesananya biasanya bisa lancar insya Allah gitu. Termasuk juga ini fasilitas yang Google Meet juga mungkin yang lain masih pada ini. Kalau saya malah lebih enak pakai Google Meet. Iya, karena gratis ya. Ya, bor gampang, ya gratis, ya ngerekam juga leluasa. Iya, Zoom juga sebenarnya kalau yang bayar enak, Pak. Nah, iya, bayarnya kalau bayar dibayarin mah nggak apa-apa. Bayar sendiri tuh yang biasanya yang mikir 6 kali. Bukan 5 kali ya, 6 kali. Budaya Gretong. Pak Ujang, nanti untuk ke depan berarti nanti saya setting di Google Meet saya ya, di LMS hari kedua, tikon kedua ya. Pak Ujangnya lagi konsen ke yang lain. Ya, gimana? Nanti untuk kesempatan Jimit di pikon kedua berarti nanti saya aja yang ambil ya, yang setting semua. Boleh ya. Mm-mm. Ya memang efisiennya sih begitu karena nanti ya gitulah. Ya kan saya juga di fasil, di calon fasil, di narsum fasil di CGP juga memang saya yang ini yang setting di pengajar. Dipasang, disematkan, di edit setting, di itu semua. Apa nanti biar saya. Karena kalau yang punya Pak Joko katanya kan terbatas. Iya, namanya juga gratisan Pak Ujang. 15 giga cuman maksimal. Cuma berapa kali rekaman habis, udah saya sisa berapa itu 1 giga mungkin. Belum beranjak nih, baru 15 terus ini total. Ya, kita tunggu berapa sampai 13.15 lah ya. Kita tunggu ya. Sampai 13.15. Kita maklumi dulu lah, karena memang baru. Mungkin pengalaman pertama dan juga pertemuan pertama. Thank you.
Oh, jangan, ini kan auto admit. Udah di setting auto admit kan ini? Udah? Oh. Ya, harusnya kan kalau yang masuk langsung ya. Kelas lain sama Pak Ujang? Yang kelas lain sama ini? Masih pada nunggu kumpul juga? Eh, masih di mute. Masih di mute. Kelas lain mah relatif lebih ini sih, lebih cepat. Cuma kondisi awal mah rata-rata samalah seperti ini. Jadi menunggu dulu karena ya itu saya seperti yang saya sampaikan tadi, literasi kita peserta ya, tidak seragam sih. Iya. Tapi setelah pertemuan satu dilalui, nanti pertemuan kedua dan seterusnya relatif lebih lancar. Jalan lancar ya. Biasa masuk pertama perlu perjuangan. Iya. Jadi memang ada yang sama sekali belum pernah video conference malah gitu, baik pakai Zoom, Webex maupun apapun. Waduh, itu mah ada yang belum pernah. Lebih itu lagi ya tuh. Terus lebih ada masalah. Yang pernah sih tapi nggak tahu pakai apa gitu. Terus ada yang memang baru pertama kali Google Meet seperti apa ya, baru pertama kali ini ininya. Jadi bagaimana cara masuknya itu masih masih tanda tanya lah bagi mereka. Sebingung ini masih ada yang nanya kode juga nih. Nah itu. Ibu Suci, selamat bergabung. Bu Nani, alhamdulillah nih sudah mulai banyak. Iya Bapak, maaf terlambat. Iya Bapak, maaf terlambat. Yang terlambat disetrap Bu, nyanyi dulu, nyanyi. Nyanyi apa Pak? Nyanyi apa aja, pokoknya mah ngalagu rame. Yang penting happy. Bu Erni, selamat bergabung. Oh ini Bu Eni double. Sudah paham. Sip. Mohon maaf Pak, saya baru bergabung. Baru dapat jaringan. Wah. Wes mantap. Dari mana Pak? Dari Morowali Utara Pak. Morowali. SMK Kota Sia Timur. Oh paham. Saya ini Pak itu, di kebun. Iya di kebun nih. Justru bagus itu Pak, epic. Tidak ada jaringan di rumah Pak. Jadi saya cari jaringan di kebun.
Ini agak berarti agak naik ya di pebukitan ya. Ini berarti wujud belajar di mana saja ini sudah diterapkan ini. Siapa sih? Alhamdulillah. Di mana setiap tempat adalah ruang kelas cocok untuk belajar. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya Pak. Siap. Ya. Morowali Utara Pak ya. Siapa Morowali Utara? Pak Wahyu kayaknya pernah ke sana deh Pak. Morowali ya. Di bagian Morowali Utara itu seberangnya Morowali Selatan bukan? Dekat dengan Morowali Pak. Morowali terbagi dua, Morowali dan Morowali Utara. Oh iya. Iya. Oh, Pak Joko. Iya, sebelah mana itu arahnya loh? Utara Selatan saya pikir ada gitu. Kita aja kalau bilang mana smelter yang sedang dibangun, Pak. Iya. Iya, Pak. GNI. Urusan GNI, Pak. Ya, Pak Ujang ya. Jadi enggak setiap yang utara itu punya selatan, Pak Ujang. Nah, itu. Iya, saya bilang saya mau utarakan, kan enggak ada saya mau selatankan. Ya itu, betul. Jadi diksinya Pak Joko itu terpatahkan itu. Iya. Kalau Bandung memang ada Bandung Utara, ada Bandung Selatan gitu. Nah, Bandung Barat enggak ada Bandung Timurnya. Aneh ya. Bandung Timurnya itu Cimahi sebenarnya ya. Berapa nih? 19 masih ya. Aduh, berapa orang itu ya? 6 lagi ya. Enggak apa-apa, kita bisa kita mulai Pak Wahyu karena kan gini nanti hasil rekamannya itu akan otomatis tersedia di LMS ya. Ya. Betul. Jadi teman-teman yang ketinggalan bisa memutar ulang atau memainkan ulang rekamannya nanti. Ya, gitu. Ya. Gitu silakan nanti saya buka dulu barangkali ya. Ya, pertama mah dari admin LMS wajar lah dengan dari ketua kelas apa kelas panitia. Enggak, nanti kalau selanjutnya mah Bu Eva nanti yang akan mendampingi Pak Wahyu. Baik, Bapak dan Ibu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak dan Ibu berada dalam lindungan dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas didengar oleh Bapak dan Ibu, terutama Pak Mirwan yang ada di tengah kebun. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, pertama yang sangat ingin saya sampaikan itu sebenarnya adalah saya memperkenalkan diri aja gitu ya. Saya Ujang, panggil saja Ujang, meskipun sudah tua saya tetap Ujang. Saya sebulan yang lalu atau dua bulan yang lalu itu satu departemen dengan Pak Wahyu. Dua bulan yang lalu ya masih satu departemen dengan Pak Wahyu. Nah sekarang karena kebijakan lembaga kami terpaksa berpisah departemen ya, tetapi kita masih satu ruangan, bahkan mejanya bersebelahan. Nah Pak Wahyu ini memang sejak awal berkecimpungnya di pendidikan dan pelatihan matematika. Jadi Bapak dan Ibu jangan heran kalau tentang matematika, tentang apapun, apalagi tentang pembelajaran matematika, Pak Wahyu ini kakek segala tahu gitu. Ditanya apapun pasti tahu lah jawabannya. Nah, itu Pak Wahyu ini S1-nya matematika, S2-nya pendidikan kejuruan. Jadi nyambung lah. Nggak akan ini dari sisi konten matematikanya itu mumpuni karena beliau murni dari matematika. Pembelajarannya itu didapatkan secara mendalam itu di magisternya, magister pendidikan kejuruan.
Itu narasumber kita yang pertama, in-house narasumber lah gitu, yang tuan rumahnya di BBPP MPP BMTI. Saya ingin juga menyampaikan kepada Bapak Ibu, itu kemarin ada yang berkomentar, berkeluh kesah, saya kok masuknya ke teknik ya? Emang Ibu cari apa? Saya cari matematika. Gitu. Kok saya masuk ke teknik? Bapak dan Ibu, apalah nama gitu ya, BBPP, MPP, Bidang Mesin dan Teknik Industri itu hanyalah sebuah nama. Tapi kapabilitasnya itu meliputi 7 penjuru langit gitu, Bu. Jadi apapun ada lah gitu ya. Ibu mau mencari kompetensi manajerial ada, mencari kompetensi matematika ada, teknik ada. Bahkan apa yang dicari di luar bidang pendidikan juga ada. Gitu. Ya, ini judulnya Bidang Mesin dan Teknik Industri, tapi kami punya kolam ikan juga, Pak Joko ya. Pak Joko pernah lihat ya, kolam ikan kita itu canggih. Canggih. Kolam ikannya banyak itu di belakangnya, waduh luar biasa. Gitu. Terus ada kebun juga, ada gitu. Jadi Bapak dan Ibu yang belum pernah ke tempat kami, itu suatu saat ketika berkunjung ke kami akan terkaget-kaget, loh katanya Bidang Mesin dan Teknik Industri kok ada kolam ikan gitu. Ya. Semoga ada kesempatan. Jadi saya sampaikan, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar BMTI. Kampus Maya. Kampus Maya ya, gitu. Nah, narasumber kita yang kedua ini tidak kalah mumpuni juga dibandingkan dengan Pak Wahyu, Pak Joko Subagio. Nah, kalau Pak Joko itu ngongkoak-ngungkuk, apa istilahnya Pak Joko? Kalau istilah Sundanya, ngongkoak dan ngungkuknya itu memang di matematika gitu. S1 matematika, S2 matematika, S3-nya juga matematika. Jadi jangan heran kalau Bapak dan Ibu mau tanya tentang matematika, apapun, baik matematika, baik pembelajaran matematika maupun teknis yang berkaitan dengan matematika, ya sudah tepat nih kami memilih Pak Joko ini. Pak Joko saat ini apa domisili atau apa ya, berdinas lah. Berdinasnya seperti yang di gambar latar belakangnya itu, beliau di Universitas Haji Muhammadiyah. Apa Hamka itu? Muhammadiyah lah, Universitas Muhammadiyah di Jakarta, Pak. Ya. Pak Joko ya. Ya, Jakarta. Ika. Nah, sebagai dosen matematika. Nah, Pak Joko ini outsider sebenarnya. Outsider itu bukan pegawai BMTI, tetapi kami sudah lama menjalin kerjasama. Seolah-olah Pak Joko ini sudah jadi bagian dari BMTI. Jadi, saya dengan Pak Joko sudah tidak asal-asal lagi gitu. Sudah bukan, apa ya, sudah... Kalau dulu Pak Joko suka menjadi pembicara tamu, sekarang sudah seperti tuan rumah saja di BMTI gitu. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang baru mengenal narasumber berdua ini, silakan mengucapkan juga boleh Pak Joko ya. Mengucapkan juga boleh, tetapi kalau berkaitan dengan pelatihan kita, saya menyarankan Bapak dan Ibu berdiskusinya itu di dalam LMS. Ada beberapa fasilitas yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama ada ruang diskusi, kemudian ada ruang obrolan, chat ya, chatting, ruang obrolan. Terus juga ada pesan pribadi. Nah, silakan dieksplorasi. Kalau Bapak dan Ibu belum menemukan, silakan tanya saya, Pak. Kalau saya ingin bertanya secara pribadi ke Pak Joko atau ke Pak Wahyu, secara pribadi nih. Di LMS itu di mana? Nah, silakan tanya saya. Saya tidak akan memberikan contoh sekarang karena ini porsinya, kita porsi untuk diskusi substansi. Diskusi teknis itu boleh mau japri, mau di grup juga silakan. Cuma mohon maaf, saya agak lola, loadingnya lama, agak lambat merespon itu karena Bapak dan Ibu mohon maklumi di awal-awal
penyelenggaraan kegiatan Dikdar ini, saya itu menjadi orang yang paling banyak dicari gitu Pak ya, paling banyak dicari dari berbagai penjuru BMTI gitu. Jadi kalau saya mengutip istilah Pak Joko itu, saya yang punya BMTI itu saya gitu, kalau di klub daring itu. Jadi mohon maaf agak lambat merespon gitu, baik yang di grup maupun yang di Japri gitu ya. Kadang-kadang itu tertumpuk entah di mana gitu. Pas tengah malam baru saya periksa, oh ini ada pesan baru, saya baca gitu. Biasa seperti itu. Nah gitu Bapak dan Ibu, saya perkenalkan Pak Wahyu, Pak Joko, dan saya sudah tadi saya diperkenalkan. Dan satu lagi yang akan mendampingi kita selama kegiatan pembelajaran itu Bu Eva Nur Hasanah, itu sebagai admin kelas yang sehari-hari Bapak dan Ibu itu akan selalu berhubungan dengan Bu Eva untuk masalah apapun. Misalkan uang saku kurang, ya silahkan ke Bu Eva. Jadi ingat, jadi kangen diklat luring Pak Joko. Asal jangan minta uang belanja Pak Ujang. Uang belanja. Nah, itu, jadi... Jadi ingat diklat luring. Jadi kalau misalkan ada ini Bapak dan Ibu, misalkan gini ya, bekal di asrama itu udah habis gitu ya. Saya mau beli jajanan di luar tapi nggak punya uang ya. Silakan itu hubungi adminnya gitu. Kalau dulu itu begitu. Ada istilah kasbon. Kasbon gitu. Kasbon. Gitu Bu ya. Jadi kalau diklatnya luring gitu, Ibu dan Bapak diundang ke sana, ke tempat kami itu, apalagi dulu ya Pak Joko, rata-rata itu 100 jam pelajaran per satu diklat. Jadi kalau dihitung 50 jam pelajaran per minggu itu, Bapak dan Ibu satu bulan penuh itu ada di tempat kami. Betul. Jadi kadang-kadang satu minggu pertama mungkin Bapak dan Ibu masih punya perbekalan itu dibawa dari rumah, ada yang kalau dari Padang itu ada yang bawa rendang, kalau dari dari Sulawesi itu ada yang bawa apa itu makanan khasnya, palu butung. Yeah. Nah satu minggu itu habis itu perbekalan yang dibawa dari kampung. Nah kemudian mau jajan itu sudah mulai ada masalah. Jadi nanti hubungannya nanti ke Bu Eva. Bu Eva, boleh nggak saya pinjam dulu uang mau beli ikan asin? Ya itu intermezzo saja Pak. Jadi apapun yang berkaitan dengan kegiatan kita, Bapak dan Ibu bisa proxy ya melalui Bu Eva. Nanti kalau Bu Eva bisa menyelesaikan, otomatis nanti Bu Eva yang akan menyelesaikan permasalahan yang Bapak Ibu adukan. Kalau tidak, nanti diteruskan ke pihak-pihak yang berkaitan. Kalau misalkan masalah teknis LMS, Bu Eva pasti akan request ke saya. Pak Ujang, ada pertanyaan nih dari peserta, mesti gimana? Nah, misalkan gitu. Nah, kalau substansi itu hak prerogatif Pak Wahyu dan Pak Joko. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ada yang nanya ke saya, 1 ditambah 1 berapa Pak? Saya nggak akan jawab, itu karena bukan ranah saya. Nanti Pak Joko dan Pak Wahyu itu urusannya. Gitu ya. Nah, tapi kalau di LMS misalkan, Pak, saya sudah menjawab 1 ditambah 1 sama dengan 2, tapi kok dianggap salah itu di LMS-nya? Gitu. Nah, itu urusan saya. Ya, gitu. Jadi, ya, urusan teknis nanti Bapak dan Ibu silakan konsultasikan dengan saya. Nah, kalau misalkan diskusi ini sudah menyangkut kegiatan pelatihan, silakan diskusinya itu ramenya di LMS. Jangan di WhatsApp group. Kalau di WhatsApp grup itu kami tidak ada fasilitas untuk merekam aktivitas Bapak dan Ibu. Karena seperti yang saya sampaikan di grup tadi pagi, bahwa durasi aktivitas Bapak dan Ibu itu kami rekam. Nah, Pak Wahyu itu paling tahu ini tentang time span itu. Jadi kami rekam. Jadi kan kemarin di penyelenggaraan itu pada saat pembukaan sudah menggaris bawahi bahwa minimal kegiatan Bapak dan Ibu di dalam LMS itu 2 jam pelajaran per hari jika tidak ada mentoring tatap muka seperti ini. Kalau di hari itu ada tatap muka mentoring, maka
2 JP per harinya ditambah dengan 2 jam mentoring. Jadi 4 JP seperti sekarang ini hari Selasa, hari Rabu, Bapak dan Ibu punya kewajiban belajar, bekerja, dan beraktivitas di dalam LMS itu jadi 4 jam pelajaran. Jadi yang 2 jam pelajarannya tetap itu harus dilakukan kapanpun ya, mau dilaksanakan misalkan setelah sholat subuh ditengok dulu 30 menit, kemudian nanti sebelum berangkat ke sekolah, kalau ada yang masih sekolah tetap muka, sebelum berangkat 30 menit dilihat dulu, nanti sampai di sekolah dilihat lagi, setelah makan siang dilihat lagi. Nah, itu akumulasi dari keseluruhan aktivitas Bapak dan Ibu itu kami rekam, minimal itu 2 jam pelajaran. Kalau lebih itu mohon maaf, tidak ada bonus kalau lebih. Tapi kalau kurang, Bapak dan Ibu akan dikurangi poinnya gitu. Nah, akumulasi ketercapaian jam pelajaran ini atau kita kenal dengan time spend itu bagi peserta itu akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan graduation, apa istilahnya teh, nilai akhir lah gitu. Itu akan akan dipertimbangkan sebagai komponen dalam penentuan nilai akhir. Nah, kalau misalkan kurang dari yang diharuskan, itu mungkin Bapak dan Ibu akan dianggap tidak tuntas gitu. Dianggap tidak tuntas. Nah, oleh karena itu perlu saya jelaskan dalam kegiatan diklat kita itu nanti setiap periode di periode kita itu dibatasi dengan kegiatan pembelajaran KP1, misalnya KP1 itu minggu ini. Nah, jika Bapak dan Ibu tidak memenuhi persyaratan yang 2 jam per hari, itu kemungkinan Bapak dan Ibu akan terhambat untuk masuk ke KP2 gitu. Akan terhambat masuk ke KP2. Nah, kalau sudah terhambat ke KP2, itu bisa dianggap bukan mengundurkan diri ya. Jadi bisa dianggap sebagai peserta yang tidak aktif. Nah, kalau misalkan 2 KP berturut-turut, misalkan KP1 tidak bisa melangkah ke KP2. Di KP2 kan otomatis akan vakum. Nah, setelah KP2 berakhir, itu Bapak dan Ibu bisa dianggap mengundurkan diri, bisa dianggap mengundurkan diri saja gitu. Dianggap mengundurkan diri karena tidak aktif. Jadi usahakan itu tadi yang 2 jam per hari itu terpenuhi. Jadi kita menggunakan dua sistem ini ya, dua sistem ketuntasan. Sistem yang pertama adalah ketuntasan materi. Jadi setiap materi pembelajaran Bapak dan Ibu pelajari, ikuti, kalau ada yang harus dibaca, kalau ada yang harus dikerjakan tugasnya. Nah, kalau satu materi itu lengkap, itu Bapak dan Ibu melangkah ke materi berikutnya. Jadi dalam satu KP kalau sudah lengkap baru bisa melangkah ke KP berikutnya. Itu sistem pertama. Nah, sistem kedua, selain dibatasi materi juga dibatasi oleh waktu. KP1 itu hanya diberikan waktu 1 minggu. Jadi dari kemarin, hari Selasa kemarin, nanti sampai hari Minggu, jam 23.59. 1 minggu. Jadi Bapak dan Ibu tuntas atau tidak tuntas, ya dibatasi di situ. Kalau tidak tuntas di minggu itu, Bapak dan Ibu itu otomatis tidak bisa melangkah ke KP2, ke minggu kedua berikutnya gitu ya. Kalau tidak tuntas. Nah, kalau bagaimana kalau yang sudah tuntas di tengah-tengah, misalkan hari Kamis, misalkan Bapak dan Ibu sudah tuntas nih KP1, boleh nggak melangkah ke KP2? Nah, karena ada dua batasan tadi, Bapak dan Ibu belum diperkenankan untuk melangkah ke KP2. Silakan saja meskipun sudah selesai dimatangkan, jadi diulang lagi, dibaca lagi, dipelajari lagi, kerjakan lagi soalnya gitu ya di KP1. Jadi dua kriteria ketuntasan ini kita gabungkan. Jadi tuntas materi, terus tuntas juga dari sisi waktu. Jadi dengan begini diharapkan Bapak dan Ibu itu akan masuk bersama-sama, lulus juga bersama-sama gitu.
Ini agak beda dengan diklat daring yang sepenuhnya dilakukan berdasarkan ketuntasan misalkan. Jadi satu diklat ini Bapak Dinbu mau diselesaikan dalam waktu satu minggu kah, mau satu bulan kah, atau mau satu tahun juga itu boleh kalau hanya dibatasi oleh ketuntasan materi. Itu daring yang dilandaskan pada ketuntasan materi. Ada juga daring yang hanya diklat daring yang hanya dilandaskan pada ketuntasan waktu. Tuntas tidak tuntas materi, pokoknya berjalan terus. Minggu ke satu, nanti lanjut ke minggu kedua, lanjut minggu ketiga, lanjut minggu empat, dan seterusnya sampai selesai. Itu yang dibatasi oleh waktu saja. Nah, dari dua model ini, kami di BMTI menggabungkan dua-duanya. Jadi tuntas secara materi, juga tuntas dari sisi batasan waktu. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi mohon... Seperti yang saya sampaikan kemarin di pembukaan, kita itu social learning. Jadi Bapak dan Ibu tidak bisa menyelesaikan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Implementasinya apa? Implementasinya di forum diskusi, Bapak dan Ibu itu wajib menyatakan pendapat atau istilahnya posting permasalahan, posting jawaban, juga wajib mengomentari permasalahan orang lain. Disitulah social learning-nya. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak pernyataan Bapak dan Ibu itu tidak dikomentari orang lain, itu Bapak dan Ibu itu belum dinyatakan tuntas di situ. Ini mohon maaf di suara di latar belakang ini anak saya ikutan kuliah nih. Lihat gambar Pak Wahyu itu AA katanya, disangkanya kakaknya. Nah itu Bapak dan Ibu ya. Jadi kita di BMTI di klat daring ini menggunakan dua mode ketuntasan secara gabungan. Tuntas materi, tuntas juga dari sisi waktu. Itu kemudian apalagi ya, untuk urusan teknis saya sampaikan tadi kita bisa diskusi di belakang layar gitu. Kemudian perkenalan sudah, cara belajar. Cara belajar apalagi ya, Pak? Saya pikir itu aja dulu. Barangkali Pak Wahyu akan menambahkan apa yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada yang lupa. Atau Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Pak Wahyu, mangga. Kalau dari saya sih sementara sudah cukup penjelasan Pak Ujang, atau mungkin dari Bapak Ibu dulu deh. Siapa tahu ini masih ada yang belum paham, belum familiar di platform LMS dan Google Meet terutama. Karena ini baru pertama, ini agak susah juga yang lain masuk. Silakan mungkin. Silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Saya boleh nanya enggak, Pak Ujang? Ada masternya nih, master admin. Mangga Pak Joko. Ini misal saya udah ngomong ke Pak Wahyu sih sebenarnya. Jadi misalkan harusnya waktunya Google Meet gitu ya, ternyata berbentrokan dengan kegiatan yang kayak akreditasi gitu Pak Ujang. Itu misalkan dipindah waktu jamnya gitu ya. Harinya mah tetap mungkin ya, tapi jamnya misalkan jam 8 malam gitu, boleh nggak Pak Ujang ya? Nah kalau itu berdasarkan kesepakatan antara pengampu dengan peserta, itu silakan. Jadi kan gini, Google Meet itu memang kalau di settingnya itu waktunya itu dari jam tertentu sampai jam tertentu ya Pak. Tapi sebenarnya actionnya itu 24 jam. Actionnya itu 24 jam. Kapan mau dimulai, kapan mau diakhiri itu bebas, terserah yang melakukan pertemuan gitu. Oleh karena itu saya serahkan ke Pak Wahyu ini mengenai meeting ini. Sama ini sekalian mohon izin Pak Ujang, sama ini. Ini mungkin mewakili aspirasi dari Bapak Ibu guru ya. Mungkin ya. Saya enggak tahu juga, ini saya kira-kira aja nih. Misalkan satu waktu Bapak Ibu lagi sibuk membuat perangkat atau membuat soal misalkan.
oh, ternyata waktunya berbarengan misalkan. Nah itu kan berarti oh ya udah daripada nggak maksimal, misalkan dipindah jamnya aja, misalkan abis isa, misalkan Jawa Barat. Tapi kalau di Morowali bisa jam beda satu jam ya. Itu kasihan juga, terlalu malam nggak itu? Ya gitu Pak Ujang itu. Ya intinya gitu Pak. Kalau sesekali itu kita menggeser jadwal itu sebenarnya masih diperkenankan, tinggal antara kesepakatan kita aja, kesepakatan kita untuk hari ini kapan mau dimulai, kapan mau diakhiri gitu. Sementara kalau dari Pak Wahyu itu ke panitia itu menyerahkan jadwal itu ya Rabu Jumat ya, Rabu Jumat jam 13 sampai jam 15 gitu. Nah, suatu saat misalkan ada hal yang mengharuskan kita menggeser waktu itu, ya silakan kita sepakati aja nanti di antara kita gitu Pak. Karena saya paham benar ini baik Pak Joko maupun Pak Wahyu ini orang-orang sibuk semua Bapak dan Ibu. Dalam sehari itu kalau Bapak dan Ibu wajibnya itu 2 jam pelajaran, kalau Pak Wahyu dengan Pak Joko itu bisa 12 jam pelajaran per hari gitu. Enggak, Pak Ujang, enggak. Maksudnya ini saya aspirasi dari Bapak Ibu mungkin ya. Karena enggak berani ngomong atau gimana gitu, atau memang belum ada masalah sih. Ya, intinya kita sepakati saja nanti gitu. Nah, gimana? Ada lagi yang perlu diperjelas? Oke, okay, kalau Bapak Ibu. Nah, silakan ini Bu Yuni. Kalian cek sound dengan cek kamera barangkali. Oh iya, Bapak dan Ibu, biasanya di awal dan di akhir itu kami membutuhkan visual Bapak dan Ibu. Di awal, di akhir, di tengah. Nah, sekarang coba saya minta semua kameranya dibuka, apapun kondisinya, kecuali Ibu yang pakai daster gitu ya. Sekarang silakan pakai kerudung dulu. Silakan nanti dimaklumi bahwa kegiatan diklat yang dilaksanakan secara daring itu harus memastikan semua interesting party ya, baik penyelenggara maupun audiens itu memang bisa mengikuti dan sedang mengikutinya dengan seksama gitu. Ya. Nah, Ibu Ujang, terima kasih Bu Ida sudah ditampilkan. Silakan Bapak dan Ibu yang lain tampilkan. Bu Erni sudah, Pak Mirwan tampilkan lagi Pak. Ditampilkan kameranya, Bu Riswanti, Bu Suci. Ya, ditampilkan dulu nanti saya beri aba-aba untuk foto bersama. Ya, ayo mari. Silakan Bu Erni diaktifkan lagi kameranya Bu. Bu Erni, Bu Yuni. Udah aktif Pak, emang nggak ada ya? Soalnya di sini udah kebuka sih kameranya. Iya. Udah ada. Bu Erni dari tadi. Ada. Bu Erni dari tadi ada lihat. Iya. Tapi kok di saya nggak bisa ya? Oh, Pak Ujang itu apa namanya? Ceng background apa layoutnya? Oh, gitu? Ceng layout. Terus maksimum tile. Jadi kelihatan semua. Oh, gitu. Oh iya. Mungkin itunya. Settingan di ceng layout. Iya. Maksimum tile. Detail aja di tile. Iya. Oh, ini di tile juga, iya. Udah ya. Udah maksimum. Maksimum. Berarti nggak tahu saya. Nggak, kalau seperti ini mungkin dialami oleh Bapak dan Ibu juga ya. Iya. Karena kamera saya sudah ditampilkan, tapi kenapa orang lain tidak bisa melihat saya? Itu bisa saja orang lain itu bandwidth internetnya itu tidak memungkinkan. Iya. Bisa. Nah, iya. Sekarang Bu Erni kelihatan di saya. Ini kelihatan di saya. Nah itu jangan kaget Bu, itu mungkin dari sisi saya koneksi internetnya tidak stabil sehingga tidak memungkinkan Google Meet untuk men-share video gitu semua ya.
Ya. Pak Ujang, Pak Wahyu. Pak Ujang, Pak Wahyu. Ya. Pesertanya ibu-ibu semua ya. Yang paling ganteng. Pak Mirwan. Kok ibu-ibu semua ya? Emang sekarang laki-laki udah gak ada yang mau jadi guru apa? Pak Mirwan, saya nah. Berarti saingan saya itu. Saingan saya. Iya, saya juga ini baru ngeh ini. Saya juga. Kok Pak Mirwan aja yang paling ganteng? Ujang, ya. Mohon juga ini dipastikan ke teman-teman, ibu-ibu dan Pak Mirwan, memastikan barangkali kadang-kadang di daerah tertentu itu ada waktu tertentu yang memang jaringan atau sumber listriknya itu bermasalah atau ada terjadi pemadaman. Ini kan kita jadwalkan setting untuk ke depannya itu kan setiap pukul 13 ya WIB. Nah, barangkali ada yang perlu disampaikan dari Bapak Ibu, oh itu daerah saya biasanya ada pemadaman atau ada selalu ada gangguan, mungkin juga ini bisa disampaikan atau dari ibu-ibu dan Pak Mirwan, barangkali silakan. Iya betul Pak Wai, ada yang dari Sulawesi ya, Utara. Karena nanti bisa jadi di reschedule ini. Iya betul ya. Betul. Monggo silakan. Ya dari. Iya. Ya dari Gorontalo saya Pak. Nah itu, oh, ya, itu. Sinyalnya mudah-mudahan bagus dari Sulawesi Utara. Ya. Sinyalnya kurang bagus. Kurang bagus ya itu kalau. Iya, apalagi kalau musim hujan, ya biasanya WiFi-nya sinyal WiFi-nya hilang-hilang. Kemudian untuk Telkomselnya di sini baru 2G. Daerah dulu masuk terpencil, sekarang sudah tidak, tapi sudah lama. Terus kalau misalnya ada hambatan seperti itu, kira-kira gimana Pak solusinya? Oh, 2G ya. Kalau 2G itu yang satunya Gorontalo, satunya lagi G-nya apa, Bu? Bukan gitu maksudnya. Oh, jangan bisa aja dah. Iya, soalnya satunya Gorontalo, jangan-jangan satunya lagi Grobogan di kampungnya Pak Joko. Jadi hanya mengandalkan sinyal WiFi saja ini, Pak. Oh, jadi oke, ya enggak apa-apa. Selama ada sinyal enggak masalah. Tapi kalau misalnya musim hujan atau angin, biasanya WiFi-nya mati. Oke. Listriknya juga padam. Ya, intinya ibu, bapak ibu tidak perlu khawatir. Kalau misalkan ketika kita sedang video conference seperti ini, ibu terputus misalkan gitu ya. Sedangkan kami jalan terus. Nah, bapak dan ibu nanti tidak perlu khawatir karena di LMS itu secara otomatis itu rekaman kita itu akan tersedia, Bu. Rekaman video conference kita itu akan tersedia. Jadi ibu yang misalkan ketinggalan di tengah-tengah atau ketinggalan di awal atau mungkin ketinggalan di akhir, itu bisa memutar ulang apa yang didiskusikan di meeting room ini. Nanti di LMS itu akan tersedia rekamannya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat lagi di situ. Atau untuk yang misalkan ya, ketika dijelaskan oleh Pak Wahyu tentang sesuatu itu, Bapak Ibu paham saat itu. Tetapi ketika misalkan mengerjakan tugas, ini kan tadi disampaikan oleh Pak Wahyu, ini lupa ya, apa ya yang disampaikan. Nah, Bapak Ibu tinggal putar lagi rekamannya di situ, di LMS, itu, oh ini gitu ya. Jadi kita fleksibel, jadi Bapak dan Ibu silakan. Kalau ada kendala-kendala seperti itu, tidak perlu risau, tidak perlu menjadi masalah gitu ya, karena kita sediakan rekamannya. Kecuali kalau itikad Bapak dan Ibu memang saya nggak akan ikut video conference nanti saja lihat rekamannya. Nah itu akan menjadi catatan ini, catatan merah gitu, karena kehadiran Bapak dan Ibu di Picon ini juga saya rekam ya. Jadi kapan ibu join, terus berapa lama ibu berada di meeting room itu ada catatannya, ada rekamannya, gitu ya. Kenapa saya nyebut ibu? Karena mayoritas ibu semua gitu, yang gantengnya hanya Pak Mirwan. Gitu ya Bu ya. Jadi tidak perlu risau lah, tidak perlu khawatir kalau hal-hal seperti itu.
Itu saja mungkin Pak Wahyu, kalau dari saya itu kebanyakan, kelamaan saya ngomong ini, jadi nanti untuk porsi matematikanya nanti habis. Saya ya. Serahkan sepenuhnya ke Pak Wahyu dan Pak Joko untuk. Iya. Terima kasih Pak Ujang. Pak Lub ini masternya admin LMS di BMTI. Jadi apa yang disampaikan ini sebetulnya lebih cocok untuk teman-teman serta secara keseluruhan ya. Ya, karena kapan lagi kan kita ketemu dan juga bisa bersua langsung di virtual ini dengan Pak Ujang. Kebetulan Pak Ujang memang admin LMS-nya untuk Aljabar. Bapak Ibu bersyukur ya. Jadi ada permasalahan bisa langsung disampaikan kepada masternya. Tanda kutip yang punya rumahnya LMS di BMTI. Ya. Ya, terima kasih Pak Ujang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah kita bisa bertemu di pertemuan pertama ya, sesi pertama hari Rabu ini, tanggal 1 September 2021 dengan kami, saya dan Pak Joko nanti untuk selama 6 minggu ya, 6 minggu ke depan kita akan bersama, kita akan sama-sama juga mengarungi LMS dan juga mengarungi berbagai kegiatan yang ada di LMS maupun kegiatan-kegiatan lain yang mendukung dari kegiatan diklat kita di Aljabar 2 ya. Tahun ini adalah penyelenggaraan tahun pertama, penyelenggaraan diklat pertama untuk matematika Aljabar, karena beberapa bulan kemarin kita masih disibukkan dengan pandemi yang begitu puncaknya ya, dianggap puncaknya, sehingga kita baru bisa melaksanakan pada bulan ini atau pada periode ini. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mulai lebih lanjut, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Ujang, saya dan Pak Joko juga dengan admin ya, adminnya itu nanti Pak Ujang dan admin LMS-nya Pak Ujang dan admin kelasnya adalah Ibu Eva. Ibu Nur Eva itu Ibu Eva nanti ya. Ibu Eva. Jadi nanti untuk kedepannya, untuk yang berkaitan dengan masalah administrasi, silakan kontak atau hubungi Ibu Eva. Untuk yang berkaitan dengan masalah LMS, bisa kontak Pak Ujang. Dan untuk yang berkaitan dengan materi diklat kita, ya bisa ke saya dan Pak Joko. Bapak Ibu, izinkan saya untuk men-share dulu. Bentar. Ya. Ibu Bapak sudah bisa melihat share screen saya? Bisa. Bisa, Pak. Ya, sudah, ya. Ya. Sudah, Pak. Kita ada di periode 31 Agustus. Kemarin sudah pembukaan secara resmi oleh Pak Kepala Balai. Sampai dengan nanti tanggal 11 Oktober, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan ya Bapak Ibu, karena tanpa kondisi sehat ya mungkin juga nanti Bapak Ibu tidak akan optimal, tidak akan dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik ya. Ya, kita di BMTI ini menggunakan istilah pengganti pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB dengan peningkatan kualitas kompetensi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi melalui pelatihan daring. Jadi kita gunakan istilah yang lebih mengena dan juga lebih update dengan kondisi sekarang ya. Di mana BMTI berubah menjadi balai besar di bawah Ditjen Pendidikan Vokasi mulai tahun 2020, dan pelaksanaan diklat juga lebih banyak dilakukan menggunakan moda daring atau dalam jaringan. Tadi sudah diperkenalkan Bapak Ibu ya tentang saya. Saya itu memang sekarang di departemennya Manajemen Kependidikan dan Sains.
satu dulu beberapa bulan sebelumnya memang satu unit kerja, satu departemen dengan Pak Ujang, yaitu departemen TET dan Sains, Teknik Energi Terbarukan. Dan saya sebagai kepala unit waktu itu di TET. Sekarang saya masuk ke Departemen Manajemen Kependidikan dan Sains. Jadi Sains itulah yang membedakan, ya, yang menjadi ciri khas di BMTI. Tadi sampaikan Pak Ujang, apa saja ada di BMTI itu sebetulnya, memang betul ya. Dan matematik sampai saat ini eksis, Bapak Ibu, sebagai apa BMTI terutama yang menangani dan bertanggung jawab sekaligus koordinator untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan atau peningkatan kompetensi guru-guru jenjang SMK untuk mata pelajaran matematik, terutama untuk bidang rekayasa teknologi, ya, teknologi dan rekayasa. Ya, saya Widya Suara itu dari matematika, Bapak Ibu, Widya Suara Madya. Di tadi background sudah disebutkan ya, sudah tidak perlu lagi dibahas. Mungkin saya tinggal di Cimahi, masih dekat dengan wilayah kantor Cimahi. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti juga ada kesempatan untuk bersua dengan kami melalui di luring barangkali ya, sebagaimana yang disampaikan Pak Kepala waktu pembukaan kemarin, kalau memang sudah memungkinkan luring ya, mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa gabung ke sini ya. Untuk pelaksanaan atau barangkali Pak Joko, silakan saya kasih kesempatan untuk Pak Joko mengenal lebih apa lebih jauh. Pak Joko, saya berikan waktu dulu, silakan Pak. Oke, baik Pak Wahyu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Salam kebajikan ya. Jadi saya perkenalkan, nama saya Joko Subagio. Domisili tadi ya Pak Wahyu ya, domisilinya di Depok, kalau saya di Depok Jawa Barat, Bapak dan Ibu. Sehari-hari tugasnya di UHAMKA ya, di Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. UHAMKA di S2 di Pasca Sarjana. Dan apalagi ya, tugas itu. Udah tugas itu di situ. Udah begitu Pak Wahyu. Pengalaman kalau dengan Pak Wahyu udah cukup banyak ya. Sudah ya. Udah tadi yang Pak Ujang bilang Ujang, sih, ya. Apa tadi ya Pak Ujang sampaikan tuh, apalah gitu istilahnya. Jadi, tapi kalau terkait dengan pembelajaran SMK, memang Bapak dan Ibu, saya tuh baru-baru ini ya, termasuk Pak Wahyu juga baru-baru ini, kita membuat modul ajar matematika khusus SMK. Karena kami memiliki pandangan bahwa matematika di SMK itu harus dibuat beririsan dengan jurusannya. Nah, ini saya sedang membuat Google Form, jadi mohon izin Pak Wahyu, tadi saya ketek-ketek sedikit, nanti mohon diisi ya Bapak dan Ibu, terkait observasi awal untuk kegiatan Dikdar Aljabar ini, sehingga saya bisa mengarahkan atau memfokuskan ya pada bagian mana gitu ya. Tentu harus dengan informasi awal, jadi Bapak dan Ibu seperti kita ketahui jurusan SMK kan cukup banyak gitu ya. Nah, harapan di Dikdar ini kan tentu sesuai dengan yang diamanatkan oleh BMTI. Kalau saya dulu sekarang nyebutnya susah. BBMP saja. Iya, BBMPP, aduh pusing saya. Dulu gampang banget ngomong ya. Sekarang jadi panjang begitu. Jadi itu Pak Wahyu dan Bapak Ibu sekalian, bahwa matematika SMK itu bukanlah seperti matematika di SMA umum ya, dalam tanda kutip lah saya buat, bukan berarti harus berbeda, secara konsep sama gitu. Tapi secara pelaksanaan nanti kita pasti tahu lah, Bapak Ibu juga pasti tahu bahwa anak SMK itu tabiatnya, karakternya, kebiasaannya, cara berpikirnya, persepsinya, paradigmanya itu beda banget dengan anak SMA. Jadi Bapak Ibu nggak usah cerita, saya udah tahu itu. Nah, justru yang harus kita pelajari adalah bagaimana mencari solusi kan, agar anak-anak SMK itu kan mampu bermatematika dengan baik kan, itu tujuannya, dan bisa berguna di dalam pekerjaannya. Mungkin begitu Pak Wahyu di awal nih, saya udah ceramah aja. Oke, terima kasih. Terima kasih, saya kembalikan lagi Pak Wahyu. Ya, terima kasih Pak Joko ya, sekedar kata pengantar dari Pak Joko ini sudah lebih
banyak menjangkau apa yang nanti akan dilakukan oleh kita semua ya. Barangkali nanti juga akan lebih jelas Pak Joko akan menyampaikan apa yang tadi sudah direncanakan ya. Tapi sebelumnya izinkan saya melanjutkan dulu. Jadi betul ya Bapak Ibu, saya dengan Pak Joko itu kami tim itu sudah sekitar berapa? Kurang lebih tahun 2015 ya Pak Joko ya. Kita mulai bareng, mulai kolaborasi, mengembangkan dan juga terlibat di dalam proyek atau kegiatan-kegiatan atau program yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru matematika di SMK, terutama untuk bidang teknologi rekayasa. Saya sendiri sebetulnya di BMTI ini merupakan generasi penerusnya para sesepuh BMTI, dulu PPG Teknologi, PPPG Teknologi yang banyak berkiprah dan mengembangkan matematika terapan sekitar tahun 90-an Bapak Ibu, tahun 80-90-an. Waktu itu masih di bawah koordinasi Pak Wiyoto, Pak Wagirin CS ya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah membuka atau menggunakan buku-buku matematika SMK yang dulu, yang tahun 90-an itu ada itu Pak Wiyoto, Pak Wagirin, ya, Pak Ngadiono. Itu mereka-mereka sesepuh-sesepuh dari BMTI yang mengembangkan dan juga aktif dalam penulisan buku dan juga pengembangan-pengembangan bahan ajar matematika terapan di SMK dan lebih kontekstual begitu ya tahun 90-an. Nah ini saya ini kami sebagai generasi penerus dan ingin melanjutkan dan menghidupkan kembali peran matematika terapan sehingga tadi yang disampaikan Pak Joko bisa terwujud ya, bisa terwujud. Jangan sampai nanti Bapak Ibu itu dianggap kelas kedua ya di SMK, padahal peran matematik begitu sentral, begitu penting untuk kesuksesan dan kelancaran siswa SMK sendiri ya, di bidang produktifnya dan juga masa depannya. Itu nanti ya yang akan kita bicarakan bersama. Nah, jadi saya itu mulai tahun 2003 ya Bapak Ibu, mulai tahun 2003 itu mengembangkan ketika saya masuk ke sini nanti Pak Joko akan menginikan ya, tapi kita ada sesi khusus nanti untuk kita mulai. Jadi dari 2003 itu memang kita sudah kembangkan matematika terapan. Hanya saja memang karena 3 tahun belakangan ini, 2015 ya, lebih banyak dari programnya GTK lebih ke sifatnya umum, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan guru pembelajar dulu waktu Ibu Bapak mungkin masih ingat periodenya Pak Anies Baswedan, Mendikbud ya. Nah, waktu itu kan juga guru pembelajar sampai dengan 2016 dilanjutkan dengan PKB, lalu PKP berorientasi HOTS. Nah, sampai sekarang itu masih belum ada yang kembali menyentuh ke matematika terapan. Sekarang juga sebetulnya sudah ada yang digulirkan yaitu program Merdeka Belajar ya Bapak Ibu dari Pak Mendikbud kita. Dengan program guru penggerak dan sekolah penggeraknya, mungkin juga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi-materi yang kurang lebih akan menyentuh ke sana, karena memang mau tidak mau Bapak Ibu ya harus juga mengadaptasi dan juga mengikuti materi itu. Izinkan saya melanjutkan Bapak Ibu ya sebelum kita masuk ke materi utama. Di LMS kita itu Bapak Ibu sudah bisa melihat jelas share screen yang saya lakukan. Sudah Pak. Sudah Pak. Jadi di program Diklat Aljabar 2 bisa Pak, bisa. Ya, struktur program yang dikembangkan itu meliputi 4 mata diklat utama ya. Empat mata di kelas utama tentang aljabar 2. Aljabar 2 ini mengacu ke perumusan program peningkatan kompetensi pembelajaran program PKP pada tahun 2019. Saya dan Pak Joko juga termasuk penulis dan koordinator.
mulai dari aljabar 2 itu barisan deret aritmatik, barisan deret geometri, operasi matrik, dan determinan invers dan transpos matrik. Jadi secara global ada 4, Bapak Ibu ya, ada 4 mata diklat utama. Tapi nanti Bapak Ibu ke LMS, di LMS itu nanti dibuatkan atau dibagi menjadi 6 kegiatan pembelajaran atau 6 KP. Jadi KP yang berkaitan dengan mata diklat utama aljabar 2 ada 4 dan kita tambahkan 2 sebagai suplemen atau tambahan, yaitu KP1-nya notasi sigma sebagai dasar dan KP6-nya adalah matriks elementer dan metode penentuan matriks dengan apa yang disebut dengan operasi baris elementer ya. Itu mungkin ya mata diklat di LMS yang nanti akan Bapak Ibu buka dan juga eksplorasi. Nah, itu secara apa? Secara eksplisit ya, secara tertulis dan terjadwalkan. Dan satu jam lagi nanti terakhir ada tes akhir. Ya, apa? Kemarin juga sudah disampaikan bahwa tes akhir itu tes pengetahuan yang apa? Yang berkaitan dengan materi diklat secara umum ya, keseluruhan. Namun nanti Bapak Ibu selama atau pada pelaksanaannya baik itu di LMS maupun di PIKON kita ya, di mentoring sesuai dengan jadwal yang kita buat, yang kita rencanakan, Bapak Ibu juga akan banyak mengeksplorasi dan mendiskusikan sekaligus mempelajari hal-hal yang mendukung di materi atau konten dari Aljabar 2 ini dikaitkan dengan program dari kementerian yang sekarang sedang berjalan ya, yaitu program guru penggerak dan juga sekolah penggerak. Saya dan Pak Joko nanti akan sekilas memberikan bahan-bahan yang juga nanti akan kemungkinan besar akan diberlakukan ya. Jadi kurikulum sekolah penggerak, bagaimana kaitannya dengan apa, dengan buku ajar atau modul ajar, lalu RPP dan seterusnya. Itu nanti akan beririsan ke sana Bapak Ibu ya. Ya enggak. Jadi nanti pada praktiknya Bapak Ibu di dalam mentoring maupun di dalam LMS, Bapak Ibu juga nanti akan berhubungan dengan tugas, tagihan dan kegiatan yang berkaitan dengan program guru penggerak dan sekolah penggerak ya Bapak Ibu. Tapi ini yang mendukung materi ini, materi aljabar 2 ya. Itu. Berikutnya selama 6 minggu ke depan barangkali saya juga perlu menawarkan kepada Bapak Ibu untuk kita buat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Kesepakatan kelas kira-kira saya sudah rumuskan nih kesepakatan kelas yang kita perlu sepakati lah ya. Kira-kira ada yang perlu ditambahkan Bapak Ibu? Saya sudah buatkan orat-oret tadi. Ya. Silakan Bapak Ibu. Kira-kira ada bentuk-bentuk ide lain untuk kita nanti ke depan bisa lebih nyaman, bisa lebih enak, bisa lebih enjoy mengikuti VKON atau mentoring ya selama 2 jam dengan kita nih, dengan saya dan Pak Joko ya. Silakan. Pak izin menambahkan mungkin ya. Kalau misalnya mau ke kamar ke toilet mungkin di komen mungkin ya atau apa. Ya, Bapak Ibu misalnya ya kondisi seperti ini kan mau tidak mau selalu ada halangan atau ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan ya, seperti misalnya ke kamar kecil atau apa. Silakan Bapak Ibu sampaikan aja di chatnya. Chatnya kalau bisa bukan di chat WA group tapi di chat di meetingnya. Ya, di chat di meeting, silakan. Termasuk juga misalnya ketika kamera sedang bermasalah atau jaringannya sedang tidak stabil, ya Bapak Ibu silakan untuk mengoffkan kamera karena memang itu sudah tidak bisa lagi di kita paksakan ya, seperti itu. Itu ya Bu ya?
Ada lagi? Ya, mohon izin kuliahnya. Barangkali ya. Apalagi silakan Bapak Ibu. Oke. Ya, kalau tidak ada, sepertinya umum ya. Kalau kesepakatan itu, saya coba saya buka chatnya dulu. Oh. Oke. Sepertinya Pak Joko, kita perlu perkenalan dulu ya dari teman-teman, dari ibu bapak sekalian, supaya kita lebih enak dalam menyapa. Karena kalau betul, di Pak. Itu kadang-kadang kan suka ada nama yang sungkan. Tidak loh. Betul. Ya, sungkan. Kalau ya, belum kenal sungkan. Ya, ini kan saya baru mengenalkan diri, saya sudah betul. Dikenalkan, Pak Joko juga sudah. Ya. Tinggal ibu dan bapak yang betul. Ini. Saya sebetulnya sudah buatkan ini nih. Saya sudah buatkan apa tuh? Jambor. Bukan jambor, apa undian nih untuk nama. Undian. Ya. Dapat hadiah enggak? Pakai wheel of name ya. Bapak Ibu ya. Iya, iya, iya. Oke. Kita coba wheel of name aja nih. Oke. Okay. Sip, sebentar. Saya sudah buatkan sebentar. Oke. Okay. Iya, bentar Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu sudah bisa melihat men-share screen saya? Share screen sudah bisa terlihat wheel of name-nya? Sudah. Sudah ya. Oke, ini bisa yang mau udah tahu enggak yang lain? Yang lain tahu Bapak Ibu udah terlihat belum? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Saya. Ya. Oke. Jadi ini saya ambil dari data pemanggilan peserta ya Bapak Ibu. Jadi totalnya 20. Jika memang saat ini ada yang masih belum bisa gabung, barangkali nanti pas kena ya bisa kita lewat saja. Ada putar-putar ya. Kita siap ya. Kita putar pertama. Oke, cukup 1-2 menit ya Bapak Ibu. Ibu Yuni Supriyatin. Silakan, ada Ibu Yuni. Itu pemenang itu Pak Wahyu. Ibu Yuni silakan mengenalkan diri. Itu. Itu pemenang itu. We have a winner. Pemenang yang ini, pemenang yang berhak mengenalkan diri. Iya. Mana Ibu Yuni? Itu. Tidak ada mungkin ya Pak Joko ya? Coba dicek Pak Joko, ada nama Ibu Yuni? Ada. Sebentar, ada cek saya. Boleh, silakan ya. Satu dua menit mungkin cukup ya. Silakan Bu, dari mana asal dan itu mengampu apa di jurusan atau di program keahlian mana? Ya silakan Bu. Bu Yuni Supriyatin masih di mute ya? Nah, masih mute. Mungkin karena jaringan kali ini Pak Wai. Kalau jaringan di ini aja off kamera, Bu. Mungkin. Pak Wahyu mungkin bisa membuka apa namanya? Dibuka mic-nya itu bisa itu. Sebentar. Ya itu WA-nya Pak Wahyu kelihatan loh. Ibu Yuni. Ibu Yuni. Halo Ibu Yuni. Atau kita lewat dulu ya? Ya. Ya lewat saja Pak. Ya. Ya. Kita lanjut. Ah Pak Mirwansyah. Silakan. Pak Alkans ya? Ini Pak Alkans malah. Ibu.
Ibu Alkans. Iya, masa bapak. Oh iya, belakang. Oh iya, sih. Silakan Ibu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Alkan Sofiawati Sutrisno. Iya. Dan saya berjenis kelamin perempuan ya. Iya, Ibu. Karena biasanya panggilannya apa, Bu? Salah panggilan. Saya biasanya dipanggil Ibu Alkan Sintra atau Ibu Sofi. Oh, Ibu Sofi. Iya. Soalnya biasanya karena nama depannya Alkan, jadi kebiasaan dipanggilnya laki-laki. Iya. Yeah. Mohon maaf ya, Bu. Iya, tidak apa-apa. Ibu mengampu di mata pelajaran matematik di jurusan apa saja, Bu? Saya menempuh jurusan multimedia, tenaga listrik, sama pembangunan. Seperti itu. Oke, iya. Jadi masih ada keterkaitan dengan teknologi rekayasa ya, Bu, ya? Masih. Oke, Pak Joko, nanti kira-kira ada teman yang di luar TR, mungkin nanti bisa kita catat ya, Pak Joko, ya? Nih, nanti udah instrumen observasi diisi, itu kan oh ya, sudah ada ya, itu. Oke. Berarti kita lanjut langsung ya, oke. Kita lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Sofi. Ya, semua saya. Mana nih? Bu Oktaviana. Ini jelas Ibu ya, Ibu Okta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Okta, saya dari SMK Negeri 1 Negeri Daton, Pesawaran Lampung. Ah, Lampung, Pesawaran. Iya. Mengampu di mata pelajaran? Saya pelajaran matematika di jurusan DBSM, multimedia, ya, agribisnis ternak unggas, dan TKJ, teknik jaringan. Oh, komplit dong ya, bukan hanya teknologi rekayasa dong. Mantas, pasti boleh. Bu Okta. Iya. Oke, ya, terima kasih, Bu Okta. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Ya, mau lebih tapi ku. Ibu, apa Bapak nih? Pak Jamaluddin. Ada Pak Jamaluddin? Pak Joko bisa dicek ada Pak Jamaluddin? Rilis? Sebentar. Nggak ada, Pak. Tidak ada ya, kita lewat ya. Nggak ada, lewat aja ya. Oke. Kita lanjut. Ya. Ibu Yuni lagi. Itu hoki banget ya. Kayaknya salah ente salah muter kayaknya. Muternya ya, di itu hokinya aja Bu Yuni. Kok bisa dia lagi ya. Oke, oke. Ibu Yuni bisa sampaikan sekarang mungkin? Atau masih masalah jaringan? Halo Bu Yuni. Oke. Kita lewat saja dulu ya. Ya. Lewati rumah nama. Ibu Ida. Ibu Ida Farida. Silakan Bu Ida. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ida Farida dari ya. SMK Negeri 1 Tunjung Teja Serang, Banten. Serang. Iya, ya. Saya matematikanya ada di sekolah itu ada jurusan akuntansi, teknik kendaraan ringan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik mesin industri. Ada 4 jurusan. Saya mengampu di itu. Di 4 ya, jurusan ya, itu ya, Bu ya? Iya, di 4 jurusan itu saya mengajar. Oke, ya, mantap, Bu. Sip. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ida. Kita lanjut ya. Iya, sama-sama. Tidak bisa ketinggali. Ini lagi, Pak Ida. Nanti saya belakang. Ibu Anugrah Lestari. Ya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, perkenalkan nama saya Anugrah Lestari, dipanggilnya Bu Tari. Ibu Tari ya. Ibu Tari, iya. Dari SMK Sandikta Bekasi, Kota Bekasi. Mengajarnya matematika di jurusan pemasaran, teknik komputer jaringan, sama perkantoran. Oh, itu aja Pak. Iya. TKJ, oh. TKJ. Pemasaran. Berarti bisnis manajemen ya, Bu? Iya. BDP dan OTKP, iya Pak. Perkenalan. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Salam kenal untuk semuanya. Iya. Ibu tadi panggilannya Ibu? Tari Pak. Tari. Ya, Tari ya. Iya. Geras Tari. Tari. Eh, kita lanjut. Enggak sih, salat di sini. Ibu Yuni lagi. Bisa ke saya, Pak? Langsung aja, Pak Wai. Pak Mirwansa. Ini Bu Yuninya ya? HP ya. Saya mau sudah mau lowbat, Pak. Ada, enggak apa-apa, Pak Mirwan itu Pak Wahyu. Oh iya. Ibu Yuni sekarang bisa enggak nih? Ibu Yuni tidur kali ya. Oke, benar Ibu Yuni. Aduh, iya iya. Enggak, saya ngemijitnya enggak, ini kok enggak ada tendensi apa-apa. Enggak tahu Bu Yuni terus. Oke, kita lanjut dulu ya. Kalau tidak masih belum bisa. Ibu Joyce Mayasari. Iya, Pak. Ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Joyce Mayasari. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Oh iya. Ya, saya mengampu di jurusan TKR, terus teknik pemesan, teknik kemesinan, aduh belibet. elektronika industri sama multimedia. Oh, yes. Mantap ya, berarti ini kelompok teknologi rekayasa dan elektronika ya. Iya, Ibu panggilannya Ibu apa Bu? Joyce Pak. Ibu Joyce ya? Iya. Kayaknya ada huruf E-nya di depan jadi agak. Iya. Ada tambahan. Ya. Kayaknya nggak ada Pak sebetulnya. Oh gitu. Tapi berarti itu hanya karena ini ya, kesalahan dari penulisan aja ya? Iya, iya Pak. Oh iya, nanti disampaikan ke panitia ya Bu, iya, ke Bu Eva iya, nanti. Iya. Ya, terima kasih Bu Joyce. Iya, sama-sama Pak. Ya, kita lanjut. Ibu Susi. Ya. Silakan Bu. Halo Bu. Ada Ibu Susi. Pak Joko ada Bu Susi? Pak Joko? Ada, tadi mengisi Google Form ada. Iya, ada ya. Tapi mungkin jaringan kali keluar masuk ya. Oke, kita lewat dulu ya. Yang sudah ngisi Google Form nanti bisa langsung di ini. Iya Pak, ini ada. Nah, tuh. Oh ada, oke silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suzy Mariam dari SMKN 1 Cariu, Kabupaten Bogor. Di sekolah saya mengampu matematika pada jurusan teknik pengelasan, kemudian teknik audio video dan multimedia. Oh, mantap ya. Ibu panggilin Ibu Suzy, Ibu Suzy. Suzy aja, Suzy. Oh, Ibu Suzy ya. Iya. Yeah. Jadi pengelasan itu nanti intinya dengan Pak Narko ya Pak Joko. Oh iya. Jadi itu Pak Narko itu pakarnya pengelasan. Ya terima kasih Bu Susi. Kita lanjut ya. Pak Mirwan Syah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Mirwansya. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Petasia Timur. Petasia ya. Saya mengajar matematika di jurusan multimedia dan
IPB, Desain Pengendalian dan Informasi Keuangan, dan saya mengajar guru kejuruan itu jurusan pengelasan. Oh, teknik pengelasan ya, Pak? Siap. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Mirwan. Saya panggilnya Pak Mirwan ya. Siap, Pak Mirwan. Mirwan Pak. Oke, iya. Terima kasih Pak Mirwan. Kita lanjut. Ibu. Oh, Pak Jamaluddin lagi. Tidak ada ya Pak Jamaluddin ya. Kita lewat Pak Jamaluddin. Ibu Sri Muryani. Ibu Sri ada Bu? Ada Ibu Sri? Belum bergabung Pak. Oh belum ada ya di listnya. Oke kalau belum ada kita lanjutkan. Ibu Ibu Fitrianti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fitrianti Nur Ismaini dari SMK Bina Sejahtera 4 Kota Bogor. Jurusan yang diampuh itu teknik instalasi tenaga listrik, TITL, kemudian teknik kendaraan ringan otomotif, dan teknik permesinan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Saya panggil Ibu Fitri ya. Ya betul Pak. Oke, terima kasih Bu Fitri. Sama-sama Bapak. Kita lanjut. Ibu Erni. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erni Septi Irmaya. Asal sekolahnya SMK Asalam, tepatnya di Kabupaten Bandung. Asalam, atau ya. Iya. Tangga. Iya, di Kabupaten Bandung, jurusan yang saya ajarkan itu RPL, rekayasa perangkat lunak, serta teknik sepeda motor. Teknik apa? Sepeda motor. Sepeda motor, Pak. Oh, TBSM ya? Iya. Iya. Saya panggil Bu Erni ya. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Erni. Kita lanjut. Ibu Teti Agustini. Ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan semuanya, saya Teti Agustini dari SMK Pustek Serpong, Tangerang Selatan. Serpong. Ya. Mengajar matematika di jurusan TP, TKR, TBSM, AK, OTKP, MM, dan TKJ. Semua jurusan. Banyak banget, Bu. Ya. Hampir semua jurusan saya mengajar, Pak, di sekolah. Iya. SMK-nya SMK apa, Bu? Tadi Serpong ya? SMK Pustek Serpong. Oh, Pustek Serpong. Iya. Alhamdulillah aja, itu banyak di teknologi rekayasa. Iya. Ya. Ibu Teti ya? Iya, Pak. Ya, terima kasih, Bu Teti. Iya, sama-sama, Pak. Kita lanjut. Ibu Yuni Supriyatin lagi ini. Tidak ada ya. Kita lewat. Ibu Susi tadi sudah ya. Ibu Indriati.
Ada Ibu Indriati. Ada Pak. Selamat bergabung Bu Ratna. Kemana dulu kah? Oh, ada yang baru masuk ya. Silakan Bu Indri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Indriati Ningrum. Mengajar di SMK Negeri 1 Sempaga, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Wah, ibu kota baru. Waringin Timur, oke. Ibu kota baru. Wes, mantap ya, Pak Ujang. Kalimantan Tengah, Pak. Oh, kalau kota baru Kalteng. Di Kalimantan Selatan. Oh, iya, iya, iya. Saya mengampu matematika di, kebetulan di sekolah saya ada 3 kompetensi keahlian, TKR, ATP, dan TKJ. Jadi saya mengajar di 3 kompetensi keahlian itu, khusus di kelas 12. Hmm. Itu dari saya, terima kasih. Oh. Oh iya, ATP itu apa Bu? Agribisnis tanaman perkebunan. Oh, agribisnis. Jadi campur juga ya, bukan hanya teknologi rekayasa ya? Ya, jadi ada otomotifnya. Daerah, ya, ya, ya. Ya. Okay. Ya, terima kasih Bu. Ibu Indri ya, saya panggil. Dan panggilannya Indri. Ibu Indri, ya. Terima kasih Ibu Indri. Ya, Pak. Kita lanjut. Ibu Yuni lagi. Kita lewat. Iya, hadir Pak, hadir. Ada ya. Oh, oke, okay. Ibu ya. Yuni silakan. Mohon maaf. Saya Ibu Yuni Suryati, saya mengajar matematika 12. Saya ada sekolah di SMK IPS Jakarta. Jadi yang saya ajar untuk kompetensi keahliannya seperti TKR, PUPR, BKJ. Ya, ya. Saya panggil Bu Yuni ya. Ya, baik. Ya, Pak. Ya, terima kasih Bu Yuni akhirnya muncul juga. Padahal sudah dipilih berkali-kali ya. Ya, mohon maaf ya Pak. Ya, jaringan mungkinnya Bu Yuni nggak apa-apa. Iya, jaringannya susah benar. Ya. Kita lanjut ya. Terima kasih Bu Yuni. Ibu Yulinda, adakah Ibu Yulinda? Ibu Yulinda, 1, 2, 3, tidak ada, kita lewat ya. Ibu Rizpanti, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Perkenalkan, nama saya Rizwanti Tomomi dari SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai, Provinsi Gorontalo. Saya mengajar di mata pelajaran matematika jurusan agribisnis rumput laut sama agribisnis kelautan perikanan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jurusan teknologi rekayasanya, Bu? Tidak ada, Pak. Hanya ada 2 jurusan. Oh, memang sesuai dengan iya, ininya ya, dengan apa letak geografisnya ya, Bu, di ini dekat laut. Iya. Oh. Kecuali untuk tahun ini membuka 1 jurusan lagi TKJ. Ya. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu Riz. Ya, saya panggil Bu Rizwanti ya. Ya. Saya panggil Bu Rizwanti. Ya, bisa Pak. Oke, iya. Kita lanjut ya. Ya. Ibu Ratna. Ya, halo, ada Ibu Ratna. Waalaikumsalam.
Salam. Ya, perkenalkan nama saya Ratna Fatiana. Saya mengajar di SMK Algina, ngajar kelas 11 pendidikan matematika di 11 OTKP. TKP? Peran. Halo, kelas 11. Kok suaranya ya, putus-putus ya? Jurusannya masih kelompok teknologi rekayasa, Bu? Iya. Aduh, kurang jelas ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kasih, Bu. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yulinda. Adakah Ibu Yulinda? Halo, adakah Ibu Yulinda? Pak Joko di list ada nggak ya? Kalau tidak ada mungkin lewat ya. Sebentar, saya cek dulu. Yulinda. Adanya Yuni, nggak ada ya? Oh, nggak ada. Oke, kita lewat. Kita lanjut. Ibu Sri Muryani. Ya, enggak ada juga, Pak Wei. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Sri Muryani lagi. Sini lagi. Kita lanjut. Iya. Ibu Suci. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas, Bu. Silakan. Ya. Nama saya Suci Rahmadani. Saya mengajar di SMK Islam Teknologi Al-Fat Kota Sukabumi, Jawa Barat. Oh, Sukabumi. Aduh, Sukabumi sama Bapak. Pak Ujangnya atuh. Saya mengajar di jurusan RPL, Rekayasa Perangkat Lunak, BDP, Bisnis Daring dan Pemasaran, sama PBS. PBS Perbankan Syariah. Oh, saya syariah. Jadi masuk ke ini ya, yang di Yayasan Islam ya, Bu ya? Iya, betul. Tapi ada kelompok teknologi rekayasa kan, Bu? Ada, Bapak. Tapi saya nggak mengajarnya di RPL-nya. Oh, di RPL-nya, bagian RPL ya? Iya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kita lanjut. Ibu Sri lagi. Bisa di-remove kan itu apa yang udah kepilih? Tinggal Bu Nani, Pak. Bagi mah. Oh ya udah, tinggal Bu Nani ya. Iya. Jadi sih kalau di remove ini dianggapnya sudah ini, ya nggak apa-apa kalau di remove juga. Iya. Nggak, ini dari kan, dari teman-teman Pak Jamal tidak ada ya, Bu Yulina iya, tidak ada. Iya. Ibu Siti. Ibu Siti siapa? Kalau tidak ada yang Bu Nani maksudnya. Bu Siti Fatimah ada. Oke, tinggal Bu Siti dan Bu Nani ya. Monggo ya. Silakan. Siapa dulu nih, Bu Siti atau Bu Nani? Bu Siti dulu. Bu Siti dulu, boleh silakan. Bu Siti mana tuh? Tuh WA-nya Pak Wahyu di share lagi tuh, saya mau baca-baca. Ya. Bu Siti, tadi Bu Siti. Silakan, Bu. Bu Siti Fatimah, kayaknya lagi masak Pak Wahyu, repot juga udah sore. Bu Nani saja dulu deh ya. Ya, Bu Nani yang jelas-jelas deh. Bu Nani sudah standby. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Nani Supriyati dari SMKN 12 Bandung. SMK 12. Iya, Pak. Saya ngampu mata pelajaran matematika, kebetulan di kelas 10, Pak, belum naik kelas terus, Pak. Ya. Konsisten ya. Betul. Jurusannya
Teknologi pesawat udara, Pak. Oh iya, jadi hanya satu kelas, Bu Neni? Kalau kelas 10 kan belum penjurusan, Pak. Oh iya, masih itu. Kalau ya, di SMKN 12 ya, nanti yang kelas 11 dan 12 baru penjurusan. Ya, di kelas 11. SMK 12 itu yang SMK 5 itu yang di Pajajaran? Yang di Pajajaran, Pak, penerbangan, STM penerbangan kalau dulu, ya, Pak. Iya, itu. Yang Pajajaran itu. Oh. Betul, betul. Kalau jurusannya di kelas 11 sih banyak, Pak. Cuman kan saya nggak naik kelas terus, Pak. Dipasang terus di kelas 10. Ya. Ya. Bisa begitu ya. Okay. Ada banyak alumni tuh, alumni dari BMTI juga ya, dari SMK 12 kan? Ada, Pak, dua orang, Ibu Mayawati dan Pak Toto. Nah, saya menyusul. Iya, oh, matematika juga bukan sih? Matematika juga, Pak. Dikat dari matematika yang waktu pertama ya, Pak ya. Yang periode. Oh, Mayawati. Salam aja, Bu Nani. Terima kasih. Yes, ya, Pak. Insya Allah disalamkan. Disampaikan salamnya. Terima kasih ingat itu, ya. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi tadi, Bu Siti, ya. Silakan, Bu Siti. Halo, Bu Siti. Nah, tinggal satu lagi Bu Siti ya, biar nanti mungkin di iya, mikrofonnya nggak aktif. Ya dia perkenalannya lewat chat aja, Bu. Ya silakan di chat aja ya, Bu, ya. Boleh, silakan di chat. Nanti takutnya Bu Siti protes, saya belum pernah dikenalkan. Silakan, Bu, kalau memang ada kendala. Demikian, Bapak Ibu, kita sudah melalui tahap perkenalan dari kami dan juga dari Ibu Bapak semua. Saya rasa untuk perkenalan dan juga untuk paparan awal dari saya sudah cukup. Kita akan melanjutkan apa yang akan kita sampaikan di sebelum kita akhiri ya oleh Pak Joko mungkin ya. Karena tadi sudah di ya, itu di share ya. Kan, Pak Joko? Ya, betul ya. Betul. Ini yang saya lihat, mohon izin Pak Wahyu ya, terima kasih Pak Wahyu. Ini saya lihat di Google Form ini baru 11 orang ya, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Mohon Bapak dan Ibu-Ibu yang lain yang belum mengisi, mengisi ya. Ya, sekalian khususnya, ya, tadi sambil mengisi mana? Ya, boleh silakan. Iya, silakan sambil ngisi ya. Ya. Khususnya di bagian akhir, saya minta minimal 100 kata. Karena itu kesulitan orang Indonesia itu, bisa berbicara tapi menuliskan itu susah. Coba sekarang saya minta 100 kata minimal. Dan gaya bahasanya EYD dan akademis gitu. Biar Bapak terbiasa. Ibu, coba. Ya, coba silakan. Ini tantangan berapa awal ya. Ini? Tantangan awal. Bagaimana Bapak Ibu berharap kepada kegiatan ini ke depannya selama ya. 6 pekan. Dengan bahasa yang baiklah. Gitu. Silakan. Yang masih kalau mau pakai yang, voice typing ya, juga boleh. Yang sudah tersubmit ini kalau mau dibenerin boleh ya. Ini saya betulin dah. Apa namanya? Saya apa bolehkan untuk submit ulang. Silahkan. Pak Mirwansa live meeting nih karena jaringan mungkin ya. Iya. Tadi dia bilang HP-nya tinggal baterai HP-nya tinggal 4%. Oh iya. Sudah low ya. Sudah mati mungkin sekarang. Iya. Silakan Bapak Ibu bisa diedit ya, bisa diedit. Silakan Ibu-Ibu ya, sekarang Bapaknya sudah tidak ada, oh, dong. Iya betul. Silakan Ibu-Ibu semua dituliskan. Waktunya hanya 5 menit ya, membuat kalimat yang baik dan benar. Ya, rata-rata semoga mendapat ilmu baru, pengetahuan baru. Ada lagi yang panjang banget ini siapanya. Berguna bagi untuk kehidupan ya. Menambah pengetahuan. Ya rata-rata itu ya, memahami ilmu matematik. Ya emang pada umumnya kalau kita bicara diklat Bapak Ibu sambil ngisi ya. Itu pasti kita namanya upgrading ya. Kalau dalam sistem organisasi itu upgrading. Kita mengupgrade kompetensi kita masing-masing setiap tahunnya gitu ya untuk menghadapi perkembangan zaman. Nah ini salah satunya melalui Dikdar Aljabar 2 ini. Begitu. Pak Wai mungkin ada yang mau ditambahkan. Pak Wai juga bisa cek itu ya apa Google Form ya.
sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan, takut, cuman takut kebanyakan isi, males gitu ya. Jadi udah sedikit aja lah. Jadi saya cuman pengen tahu nama Bapak, nama Ibu-ibu semua, lalu SMK, dan tadi udah disampaikan sebenarnya tapi nggak apa-apa ya. Terus mengampu mata pelajaran matematik itu kelas berapa aja, karena di situ nanti kelihatan kan pengetahuan dan pengalaman ya. Kemudian yang terakhir itu harapan. Nah, dari sini juga saya bisa ya paling tidak punya gambaran motivasi Bapak dan Ibu ikut diklat ini selama 6 pekan ke depan gitu. Dari situ kelihatan. Anggap sebagai asesmen diagnostik ya Pak Joko. Iya betul, dan itu dalam kurikulum sekolah, kurikulum merdeka itu wajib hukumnya Pak. Iya. Pawai. Ya mungkin jadi, nanti kita juga singgung ya Pak Joko. Betul, betul sekali. Jadi kita tidak bisa langsung melakukan sesuatu sebelum kita mengetahui apa yang kita hadapi itu gitu ya. Jadi ya, saya pun demikian, saya harus tahu ya, Bapak Ibu bagaimana gitu. Ibu-ibu khususnya ya, Pak Mirwan saya udah pulang. Begitu, jadi saya harus tahu dulu gitu. Oh begitu, oh motivasinya itu, oh ada yang begini, ada yang begitu, dan seterusnya. Sehingga kita bisa sama-sama ya mengarahkannya atau memfokuskannya ke satu titik gitu ya. Pak Joko sambil dicek barangkali progresnya gimana? Sepertinya belum nambah banyak nih. Baru masih 11. Saya juga bingung. Bisa dibetulin nggak, Ibu yang udah ngisi? Apa mau diulang? Itu kan nggak, kesempatan bukan sekali kan Pak Joko ya? Iya, saya udah checklist lebih dari sekali sih sama edit submission, tapi nggak tahu. Ya, monggo silakan. Jadi Bapak-Ibu bisa ngecek aja. Jadi kalau yang sekarang mungkin dengan istilah assessment diagnostik ya. Kalau dengan istilah dulu itu, kalau di lembaga pelatihan itu yang dimaksud atau yang dinamakan dengan TNA, ya, Training Need Assessment atau Training Need Analysis. Jadi kebutuhan diklat apa saja yang memang urgent atau yang memang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Pengen apa sih seperti itu? Jadi kurang lebih ya. Pak Wahyu, ini ada ibu-ibu yang ngisi nih jurusannya pendidikan matematika. Ini sepertinya bukan jurusan ijazah ya. Oh, iya. Ya mungkin bisa di jurusan di ininya. Gini aja nih. Jurusan di SMK-nya. Iya. Itu ya saya belum lihat siapa-siapa ya, tapi ada itu ya pendidikan matematika. Ya nggak apa-apa lah, dimaklum Pak Joko. Iya. Yang jelas itu kan dari teman-teman, dari ibu-ibu semua ini, Bu Riswanti yang bisa saya tangkap itu yang benar-benar bukan dari teknologi rekayasa Pak Joko ya. Dari itu tadi ya, apa namanya? Budaya laut, apa? Budaya rumput laut. Agri ya, Bu Ris. Rumput laut. Rumput laut ya, Bu Ris. Rumput laut. Iya, jadi nanti mungkin matematikanya lebih banyak ke apa ini ya? Agrobisnis nih. Iya, nggak masalah lah. Kita nanti ya, pengen tahu lebih banyak juga. Ya. Kan dulu juga pernah kita ya, waktu di administrasi perkantoran dan akuntansi. Peserta kita yang tahun kemarin Pak Joko masih ingat. Iya. Kita jadi tahu banyak juga kan ya. Betul. Iya. Saya jadi kangen ke Gorontalo nih Bu Riswanti. Saya terakhir 2011, sudah lama 10 tahun. Iya. Nah, udah 10 tahun Pak, udah lama itu. Iya, Gorontalo waktu di apa sih ya? Lupa sih. Masih di kota sih. Enggak sampai ke ini. Oke, Pak Wai, ini sepertinya tidak bertambah-tambah ya, tetap 11 apa memang ya, 11? Iya. Silakan ya? Aja Pak Joko di ini. Ya, oke, baik Bapak Ibu ya. Dilaporkan disampaikan. Baik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mengapa saya mencoba menelusuri hal ini ya terkait dengan harapan Bapak dan Ibu semua? Karena tadi seperti yang saya sampaikan, kita perlu tahu need atau kebutuhan gitu ya Bapak dan Ibu kepada kompetensi, khususnya kompetensi matematik dan pedagogik gitu ya. Dan tambahan lagi tadi ada kompetensi profesional yang dimana kita akan coba bahas terkait matematika yang relevan gitu, yang sesuai gitu ya, yang sesuai dengan apa namanya kondisi saat ini. Dan kalau saya bacakan Bapak Ibu ya, sebagian besar di sini menyatakan ingin menambah pengetahuan.
itu sih poin pentingnya, menambah pengetahuan. Berarti selama ini Bapak Ibu sudah memiliki pengetahuan, namun mungkin perlu di-upgrading saja gitu. Oke, ada beberapa hal yang tidak ditanyakan di Google Form, tapi ingin saya tanyakan langsung kepada ibu-ibu semua nih. Masih ada waktu berapa menit, Pak Wahyu? Izin. Ada berapa menit, Pak Wahyu? Izin. Ya, kalau dari jadwal kan sampai jam apa pukul 15.00 ya. Tapi berarti karena kita juga menit lagi telat ya. Ya, ada penambahan. Oke. Okay. Tapi nanti kita ini aja Pak Ujang, karena Pak Ujang kan yang ini. Hostnya sekarang itu yang itu. Nanti mati otomatis nggak itu kalau pas jam 3? Saya pikir sih enggak ya. Enggak mati. Oh, enggak ya. Oke. Okay. Berarti enggak mati otomatis Pak Ujang ya. Enggak. Tergantung aja Pak Ujang. Baik, Bapak dan Ibu, di luar dari Google Form yang sebenarnya pengen saya tanyakan tapi takut kebanyakan isian Google Form ya. Jadi yang paling penting di sini kan di awal saya sudah sampaikan bagaimana siswa-siswi di SMK tertarik ya untuk mempelajari matematika. Tapi sebelum itu saya ingin tahu dulu, mungkin tidak usah semua, ada yang ingin sharing kondisi siswa di kelas, ibu-ibu semua nih ya, salah satu aja gitu lah, silahkan. Siapa yang ingin berbagi? Ya, Bu Susi Mariam. Ya, silahkan Bu Susi, terima kasih. Ya, masih di mute ya Bu ya, suaranya. Oh iya. Okay. Ada ya Pak? Ya, sudah siap. Gini Pak, saya mengajar khususnya di teknik pengelasan ya, di kelas 12. Jadi untuk, apa namanya, untuk PJJ ini, pendidikan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, maaf. Anak-anak itu saya mengajar di classroom ya Pak. Nah, ketika mengajar di classroom, kemudian saya mengajar memberikan video. Di videonya juga saya buat di PowerPoint biasa seperti itu. Kemudian saya gunakan coret layar untuk menjelaskan matematika. Ya. Ketertarikannya itu masih sangat kurang Pak. Nah, kurang, jadi ya. Kalau dari classroom satu kelas itu ada 35 orang atau 36, paling yang mengerjakan itu 8 atau berapa gitu, cuman sedikit saja. Nah, kemudian saya pernah coba menggunakan Quizizz Pak. Kemudian kebetulan penilaian harian beberapa minggu lalu. Nah, ketika saya menggunakan Quizizz, hampir semua siswa mengerjakannya. Jadi saya berpikir lagi, anak-anak memang pengennya itu kayak main games gitu, seperti itu dan lain-lain. Tapi kan tidak mungkin ya saya setiap mengajar menggunakan Quizizz. Jadi ya saya variasikan seperti itu. Tapi memang ya yang saya rasakan ketertarikan anak-anak itu sangat kurang pada pelajaran matematika. Ya, itu aja Pak. Okay, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Susi ya. Ini mungkin satu saja ya untuk merepresentasikan kondisi kita saat ini. Betul sekali. Pembelajaran daring ini sangat berpengaruh. Bahkan kalau kita lihat luring saja dia sudah tidak tertarik, apalagi daring gitu. Iya kan? Kita tatap muka langsung aja dia tidak tertarik, apalagi daring. Bayangkan itu luar biasa. Nah, maka mungkin ada diskusi-diskusi yang perlu kita bangun ya, Bapak Ibu semua, Ibu-ibu semua, terkait kondisi anak-anak kita di dalam kelas. Di samping tentu saja kita mencoba berupaya bagaimana membangkitkan motivasi siswa untuk mau dan tertarik belajar. Betul sekali apa yang disampaikan Bu Susi, ketertarikan kurang. Saya rasa ini berlaku secara umum, bukan hanya anak SMK. SMP, SMA, SD sama. Nah, ini tentu banyak hal yang membuat siswa kurang ya ketertarikannya terhadap belajar itu, karena banyak hal. Okay lah, tapi saya terima itu sebagai bahan referensi tentu saja. Tapi kita tidak bisa, ini terlalu luas gitu ya. Mungkin perlu dispesifikkan kembali ketertarikan belajarnya itu karena apa misalkan. Nah, gitu ya. Mungkin Bu Susi bisa menambahkan ya, Bu Suci Mariam. Halo? Okay. Udah langsung menghilang ya. Oke, baik Pak Wai. Saya kira menarik apa yang disampaikan oleh salah satu peserta kita yang menyatakan bahwa ketertarikan belajar matematika siswa ini di saat pandemi ini sangat kurang. Tapi saya yakin yang lain mau apa
menolak gitu ya, mau menyatakan pendapat, tapi waktunya ini kira-kira masih bisa nggak? Oke. Nah, ini Bu Susi, silakan Bu Susi. Mungkin bisa ditambahkan sedikit Bu Susi, ketertarikan Quran itu mungkin pernah ditanyakan ke siswanya kenapa gitu. Oh iya, sinyal kurang bagus. Oke. Nah, itu siswa juga gitu, Bu. Sinyal kurang bagus. Jadi susah. Sama kita tuh. Oke, silakan Bu Susi. Ya. Masih di mute. Masih di mute ya? Ibu-ibu yang lain lagi mungkin bisa melalui chat. Halo. Ya, jika ada yang mesti disampaikan. Oh iya, udah suaranya ada tuh. Ada suaranya ya? Silakan, Bu. Ini lagi ada, di, udah, masih di sekolah saya. Iya, saya apa-apa, sering tanya ke arah. Ya, keberisik ya, Pak ya? Pakai earphone juga gak Ibu malah gak hilang suaranya. Oke deh, Pak Wahyu. Saya kira dari saya pertanyaan pemantiknya itu. Oke, oh, Bu ini, Ratna, Ibu Ratna Halfa tuh. Silakan, Bu Ratna. Silakan, Bu. Ya, silakan, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak-anak memang daring seperti ini lebih apa ya, susah ya, terutama kan karena faktornya banyak, jaringan segala kuotanya mungkin tiba-tiba mati atau gimana. Dan selain itu juga mereka itu jadi nggak bisa nanya langsung ke gurunya. Kan kalau misalkan di kelas itu kan ketika nggak paham gitu ya, mereka bisa bertanya langsung. Terus kita juga sebagai gurunya bisa membantu menjelaskan lagi gitu. Nah kalau misalkan di daring ini mereka nggak bisa nanya gitu. Nah itu aja mungkin ya. Oke. Kendalanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratna. Jadi Bu Nani ya. Ya Bu Nani. Pak Wahyu, gimana? Bu Nani, bisa dikasih izin? Ya. Bu Nani. Silakan aja. Oh, silakan aja. Oke, silakan lanjut. Bu Nani. Kita banyak diskusi juga loh, benar. Iya, ini harus hidup ini ya. Ini ya. Namanya informasi diagnosis. Ya, awal lah gitu. Betul. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya. Pengalaman ya Pak ya. Ya. Untuk mengajar matematika, kebetulan kami menggunakan Google Classroom. Ya. Dengan tatap maya seminggu satu kali 30 menit durasinya. Nah, kami tuh karena merasa kurang, jadi kami MGMP Matematika kelas 10 itu selalu membuat modul, Pak. Betul. Yang di-share di Google Classroom. Tapi kembali lagi, Pak, karena mungkin ketertarikan siswa untuk literasinya masih jauh sekali, apa padahal kami tuh bukan hanya modul tertulis, ada video dan segala macamnya gitu. Anak-anak ya. Masih belum tertarik juga, jadi saya rasa sih masih jauh dari masih jauh dari sesuainya gitu ya Pak. Nah ini seperti itu Pak yang saya alami. Jadi masih banyak kendala-kendala siswa yang kurang literasi, itu aja sih Pak. Oke, terima kasih. Ya sama-sama. Betul ya, saya kira ini hampir sama prinsip-prinsipnya ini. Kurang tertarik, kurang literasi, tidak bisa tanya langsung ya. Oke, sepertinya saya harus kembalikan ke Pak Wahyu ya, karena saya tidak mau mengambil alih waktu. Sudah jam 15.01 gitu. Silahkan Pak Wahyu. Tapi ini paling tidak saya dapat gambaran awal. Terima kasih. Silahkan Pak Wahyu. Ya. Sebetulnya saya juga tidak bisa secara langsung memutuskan karena ini hostnya juga Pak Ujang dan juga tadi Pak Ujang yang memulai pukul berapa tadi kita mulai. Monggo Pak Ujang, kira-kira gimana? Apa mau selesai saja di jam yang sesuai jadwal atau karena kita tadi mulainya lebih lambat? Kalau saya sih bebas saja Pak Wahyu.
meskipun saya yang memulai, tapi tidak harus saya yang mengakhiri. Bisa aja bahasanya ya. Ya. Jadi tergantung kebutuhan saja. Kalau misalkan ada teman-teman peserta masih membutuhkan apa informasi lebih lanjut yang khusus hari ini, ya silakan dilanjutkan gitu. Atau Pak Joko barangkali ada yang tadi terlupakan ya, mau ingin disampaikan tapi terlupakan tadi, kita lanjut aja gitu. Ya, boleh. Ya, baik. Terima kasih Pak Ujang. Ya, jadi kalau saya di awal ini jujur ingin menggali dulu gitu ya, mengobservasi dulu gitu ya Bapak Ibu, biar sama-sama kita samakan persepsi gitu ya. Atau paling tidak kita punya masalah yang sama, yaitu pembelajaran via daring yang kurang di apa ya, kurang, siswa kurang tertarik untuk belajar di dalamnya gitu ya. Itu kan masalah sama itu saya kira dari Sabang sampai Merauke. Tentu saja ini di luar dari konten matematika yang akan kita bahas, tapi ini penting juga untuk kita bahas mengingat kita capek-capek membahas konten tapi ketika dalam pembelajaran sama sekali tidak tertarik anak-anak untuk belajar, itu buat apa juga gitu ya. Oke, mungkin ibu-ibu semua ya, sudah ada Pak Mirwan ya, mungkin Bapak dan ibu-ibu sekalian ada yang ingin menambahkan atau ingin menanggapi atau ingin berbagi ya, khususnya pengalaman Bapak Ibu ketika mengajar selama pandemi ini ya, melalui daring. Silakan. Jadi kata kuncinya adalah siswa kurang, entah kurang tertarik, kurang literasi, dan kurang komunikasi, karena kan jaraknya di masing-masing ya, di tempat masing-masing, dan ini tentu berpengaruh terhadap kemampuan dia berkomunikasi, berdiskusi, dan kemampuan matematis tentunya akhirnya dampaknya ke sana. Oke, baik, kalau tidak ada itu sambil berjalan saja Bapak dan Ibu ya. Jadi di pertemuan pertama ini sesuai dengan jadwal materinya adalah notasi sigma. Jadi notasi sigma. Pak Joko. Oh iya Pak. Saya sudah chat barangkali di antara teman-teman, ibu-ibu dan Pak Mirwan Syah. Ada yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka barangkali ya. Oh jadi, iya betul. Ini nanti menjadi bahan diskusi. Bahan juga. Oke, boleh ya. Boleh. Karena untuk luar Jawa biasanya sih ya sudah bisa ya. Iya, coba ada enggak? Enggak tahu juga saya ini. Silakan Bapak Ibu yang sekolahnya sudah melakukan pembelajaran tatap muka bisa dijawab di chat barangkali kalau memang ada kesulitan. Terutama kalau di pelosok daerah itu biasanya enggak pengaruh Pak Joko ya. Oi, Ibu sekolah Ibu Susi kalau tampak kita ya. Maaf Pak. Ya, Pak Mirwan. Ya. Bu Nani tapi sepertinya tadi sudah menyampaikan Pak Wahyu. Bu Nani itu dia bilang ada tatap muka satu minggu sekali 30 menit. Jadi dia sudah ada tatap mukanya tuh. Maaf Pak, tatap maya ya, Pak. Kalau untuk tatap muka yang maya. Mungkin masih daring dong ya. Pak Mirwan barangkali ya, ini. Pak Mirwan resen ya, silakan. Silakan Pak Mirwan. Nampaknya salah mencet mungkin. Atau kepijit ya? Iya kayaknya sih. Gini aja Pak Wai, saya mohon izin tadi nambahin ya. Saya kepotong ya. Itu. Jadi ya, di Pak. Materi pertama ini. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Kalau di sekolah saya Pak. Ya Pak, kalau di sekolah saya. Ya. Kalau di sekolah Pak. Kalau di sekolah saya Pak, tatap mukanya minggu depan Pak. Tanggal 6 September berarti ya Pak Mirwan ya. Saya dengan informasi beberapa sekolah memang sudah melakukan. Sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka mulai 6 September jadi minggu depan. Bukan begitu Bapak dan ya, Ibu ya? Ya Pak. Saya informasi saja Pak Wahyu,
sekolah anak saya itu selama pandemi itu tetap tetap buka 100%, Pak. Wah, mantap itu, Pak. Ya, tapi dengan catatan mereka itu seperti di daya di karantina di itu. Jadi enggak bisa keluar masuk lingkungan sekolah, guru termasuk guru-guru dan karyawannya. Kebetulan kan full pantren boarding. Ya? Oh, ya pantren. Pesantren lah gitu. Kebetulan pesantren. Jadi tatap mukanya tetap 100%. Bahkan libur semester kemarin setelah kenaikan kelas itu mereka tidak diperkenankan liburan di rumah. Waduh, Pak Ujang kesepian dong berarti. Nah itu, saya kehilangan anak saya selama ya gitu. Jadi di tengah pun tidak gitu. Ya, nah, kalau sekolah-sekolah Bapak dan Ibu ada yang seperti itu bagus itu. Iya, bagus ya, betul. Karena itu biasanya di pondok ya, Pak Ujang. Ya. Pak Ujang kalau kehilangan anak tuh khawatir. Tapi kalau kehilangan istri saya nggak tahu. Udah ah, ini balik lagi notasi sigma ini teh. Ngapa kemana-mana ini? Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan jadwal ya. Jadi kita komit notasi sigma tetap kita ulas, kita coba bongkar gitu ya. Di mana notasi sigma ini kita perlukan dalam beberapa materi matematik sebenarnya ya, di antara lain barisan, deret gitu kan. Termasuk kalkulus ya, termasuk kalkulus. Kalkulus juga menggunakan notasi sigma dalam beberapa teoremanya. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu, jadi di LMS sudah ada Pak Wahyu ya, Bapak Ibu bisa dicek ya di LMS-nya materi dan soalnya ya. Ini Bapak Ibu bukan anak kuliah yang baru belajar lagi ya, karena sudah jadi guru materi notasi sigma. Saya kira kita review saja. Bapak Ibu bisa cek lagi di LMS, silahkan dikerjakan malam setelah kegiatan ini lah, terserah mau habis ini malam dan sebagainya. Yang jelas besok hari keduanya kita akan coba suruh maju satu-satu. Cuman masalahnya Pak Wahyu, izin kalau maju satu-satu gimana ini ya? Apa ngetik gitu di sini apa gimana ya? Saya bingung itu. Maksudnya gimana Pak Joko? Ya misalkan mengerjakan soal nih. Coba misalkan Bu Tari mengerjakan soal nomor satu. Itu gimana caranya ya? Pakai whiteboard bisa nggak ya? Biasanya ada tampilan whiteboard. Coba di sini kita latihan dulu sebentar ya. Coba Ibu Tari coba. Iya Pak. Demo. Ibu buka whiteboard. Coba Ibu tulis-tulis di situ. Misalkan Ibu nulis. Ya, apa gitu. Ada kan yang tanda. Ya coba Ibu. Di bawah buka. Itu seperti segitiga. Ya. Terus Ibu share ya. Ibu share. Whiteboard Ibu share. Yang lain Bapak Ibu mohon diperhatikan nih karena pasti akan kena bagian. Iya ada Pak. Hah? Gak ada ya? Ada Pak. Kebetulan saya ini kayaknya share. Untuk share. Ini saya pakai tab Pak. Jadi kalau untuk share whiteboardnya dia nggak ada fiturnya. Ini saya juga nyari-nyari ini Pak. Mungkin kalau laptop ini ada Pak. Ibu pakai HP? Iya betul Pak. Oh. Berarti besok disiapkan laptopnya. Ya, karena ini karena ini saya pikir saya coba Pak, boleh Pak? Mana coba di sisi boleh ya. Biar kita tahu ya gimana rekam-rekamnya bagus enggak ini. Oke, waktu dulu ya Pak. Ya. Entahlah pakai waktu. Ini latihan dulu Bapak Ibu ya, sabar ya. Harusnya waktu udah habis, tapi daripada besok bingung gitu kan, mending sekarang bingung. Oke, ini di chat Ibu bagikan link ya. Oh gitu ya Pak? Ya, bagikan link terus akses denied nih. Ini seperti... Bisa nggak seperti di Zoom ya, kita share ya, itu, coba. Share whiteboard gitu di Zoom kan gampang gitu ya. Coba, bisa nggak? Saya belum pernah nih Pak. Nah makanya belajar Bu. Nah selama ini berarti siswa kalau belajar online tuh sharingnya gimana? Kalau di Zoom kan gampang tuh. Tinggal klik share. Saya belum pernah Zoom sih Pak, baru ini aja.
baru saya jelasin pakai ini. Lah terus kalau siswa demonstrasi gitu menjelaskan atau menjawab soal gimana kita lihatnya dia? Iya. Sebentar, Bu. Nah, ini penting nih ya sebagai simulasi di, buat di kelas Bapak Ibu juga ini sepertinya. Karena kalau saya pribadi ini terbanyak banyak di kampus gitu ya. Saya gunakan fitur macam-macam nah. Bisa mana? Coba. Ini udah bisa. Ibu Teti ya? Nah. Ibu Teti ya? Ibu Teti apa Ibu Susi nih? Yang mana sih? Kok banyak ya. Share-sharean ini jadinya? Yang mana saya buka ini? Oh, Pak Wahyu saya juga. Iya, ya, banyak. Ya, tapi saya masih view only ya. Jadi artinya ini, coba, Bapak Ibu, coba. Itu kan yang digunakan, itu kan biasanya kalau di Google itu kan Jamboard ya. Jadi nanti bisa aja Bapak Ibu menggunakan Jamboard. Dan Jamboardnya ketika Bapak Ibu ingin menuliskan, katakanlah jawaban gitu ya. Ya silakan, itu berarti settingannya settingan view aja sudah tidak perlu diedit, karena kan ya kalau ngedit artinya kita atau yang lain bisa ikut ngoprek ya menuliskan ya. Gitu. Saya sudah coba barusan, saya sudah bisa menuliskan jawaban, menuliskan apapun gitu. Tapi itu nanti yang lain hanya untuk melihat. Barangkali itu Pak Joko ya fungsinya nanti kan seperti itu ya. Ya, kalau misalkan pusing-pusing bisa aja pakai Microsoft Word seperti biasa. Ya, ya bisa aja kan. Ada. Cuman kalau Microsoft Word kan harus diketik ya Pak Joko. Tapi kalau di Jabar kan itu bisa langsung nulis, bisa langsung ya. Nulis dengan apa dengan. Ya alternatif lah gitu. Ya dengan mouse ya. Bagi yang laptopnya layar sentuh itu bisa langsung dituliskan di layarnya touch screen. Oke. Okay. Hanya akar Ibu, 3 plus ya, akar okay. 7 gitu. Ya oke okay. Bapak Ibu. Udah dipastikan semua ya, udah oke semua ya. Gimana? Pilih dulu bahasa dulu. Bapak Ibu bisa kasih respon dulu, udah oke semua ya untuk share file jika diminta untuk memberikan jawaban secara langsung, bukan sudah ditulis ya, secara langsung dikerjakan gitu Pak Wahyu. On the spot gitu. Kalau memungkinkan, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, itu apa itu? Ibu Ida Parida, saya membagikan duit katanya. Mana Ibu Ida? Ibu Ida dan Ibu Teti itu membagikan link Jamboard-nya masih di ini masih restrict. Oh, masih restrict ya. Coba ya, supaya enggak restrict gimana nanti, itu? Bagi Ibu coba supaya enggak restrict gimana itu? Pak Mirwan, kalau misalnya ingin membuatkan Jamboard lalu ingin kita perlihatkan ke yang lain, mohon juga itunya di jangan di restrict, jadi buka itunya. Share-nya, settingan share-nya. Oh, iya. Ya. Turn link on, jadi edit. Ya, turn link on-nya, betul. Coba dipilih. Turn link sharing on. Saya itu. Coba cek Bu Alkana juga sama. Someone need access to the file. Oh. Ya, semuanya need access ya. Jadi restrict semuanya nih. Iya, semuanya restrict. Gimana itu? Restrict semua ya. Berarti kagak boleh lihat kita ini. Coba dicek yang punya saya, Pak Joko. Di atas. Yang punya Pak Wahyu ya. Mm-mm. Mana coba. Oh, Bu Ernima Irma ya share juga. Saya juga nge-share ya ternyata ya. Aduh, access deny ya. Coba Pak akan kita ini. Iya. Yang saya Pak Joko gimana? Oh iya. Access deny juga. Bentar. Mana sih punya Pak Wahyu ya? Oh ini. Bentar. Nah, udah nih. Coba Pak Wahyu share Pak Wahyu. Cuma ya. Kan tetap aja kalau kita ngetik mah harus ini kan equation kan. Nah itu siapa tuh? Aninomus. Itu siapa tuh Aninomus? Saya mencoba menuliskan Pak. Oh. Siapa tahu bisa kita share. Maksudnya ya. Saling menulis. Iya. Tapi ini ya apa? Coba nih. Mohon biasa. Izin saya share dulu ya. Iya boleh. Ini tampilannya boleh. Seperti ini bukan nih? Iya, 5 tambah 6 sama dengan 7 katanya. Ini kan? Iya, 6 tambah 7 sama dengan 5. Ini kan? Iya, ini betul. Saya langsung tuliskan. Karena saya kebetulan laptopnya laptop touchscreen. Tapi kesulitan nggak, Pak Wai, ini nulis di sini? Harus pakai stylus pen, kalau nggak salah.
Iya. Pakai stylus pen bagusnya ini. Ya, saya langsung tulis aja karena saya kebetulan laptopnya touch screen jadi langsung di ini. Iya, enak bawah yuk kalau yang non touch screen gimana? Ya pakai mouse. Agak sulit kalau pakai mouse coba ya. Iya. Agak sulit ini kan. Iya, pakai mouse coba. Tapi kalau pakai jari langsung bisa. Iya. Oh, saya bikin Z kuadrat. Gimana itu? Tuh, susah ngetiknya. Dan kurang efisien kalau menurut saya. Jadi memang ya. Bagusnya ya terserah sih. Saya cuma pengalaman kalau kita begitu kan lama juga ya. Misalkan diketik juga boleh sih Pak Wahyu. Ya. Misalkan Microsoft kita share terus langsung aja kita ketik jawabannya. Dan sekaligus belajar simbol-simbol matematik secara LaTeX gitu. Jadi kalau mau cepat kan di Microsoft Word kan kita nggak usah klik-klik kan ya. Tinggal mainin keyboard, pakai script dia langsung jadi notasi gitu kan. Belajar di situ juga, belajar apa ya? Ya belajar bahasa script lah. Gimana Pak Wahyu? Ya tapi saya ikut Pak Wahyu sih, gak enak juga sih. Kalau ya, saya salah. Enggak, kalau ya, itu memang berhubungan dengan dengan pembahasan dengan pendalaman di satu materi di KP yang berkaitan dengan ajabar 2 kita secara umum keseluruhan ya itu kan tinggal teknis ya nggak masalah sih ya udah kalau gitu oke. Jadi mungkin itu aja Pak Wahyu ini saya ya masukan dari saya atau arah pembelajaran kita untuk diklat dari ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek di LMS, kerjakan besok kita review gitu ya Pak Wahyu ya, kita bahas. Jadi kita merefresh kembali ingatan-ingatan kita materi notasi sigma pada saat kuliah dulu kalau jarang dipakai gitu ya. Jadi kita refresh kembali. Mungkin begitu aja Pak Wahyu dari saya. Atau ada tambahan dari Bapak dan Ibu sekalian silahkan. Ya, barangkali ada yang perlu disampaikan dari Bapak Ibu. Ya, betul. Yang ditanyakan barangkali silakan. Keberatan Pak, saya keberatan Pak karena saya keringanan Pak. Boleh-boleh aja itu bebas ya. Bisa aja Pak Joko. Kayaknya nggak ada masalah sih Pak Wai. Enjoy aja nih. Jadi Bapak Ibu sebelum kita close untuk sesi pertama, VCon pertama di sore ini. Kembali saya menguatkan kembali ya barangkali ya yang Pak Joko dan juga kami sampaikan. Jadi kita nanti akan banyak melakukan kegiatan asinkronus di LMS. Bapak Ibu nanti silakan buka LMS-nya, eksplorasi lebih banyak di sana dan juga berkomunikasi, berinteraksi satu dengan yang lain. Termasuk juga dengan target-target atau tugas yang ada di bagian itu. Jadi kita sekarang tadi Pak Joko sudah sampaikan untuk merefresh, mengulang kembali materi dulu tentang notasi sigma. Barangkali itu jika nanti bisa silakan Bapak Ibu dibuka di LMS-nya. Jika ada tagihan atau jika ada tugas yang memang harus dikerjakan atau diselesaikan. Ya silakan diselesaikan dengan tenggat waktu juga yang sesuai dengan di settingan di LMS-nya ya. Yang jelas itu nanti Bapak Ibu kita akan mencoba untuk beberapa pertemuan ke depan berikutnya. Kita akan mencoba mengkombinasikan gitu Pak Joko ya. Mengkombinasikan penguatan-penguatan materi yang dipelajari dulu di kuliahan mungkin atau di konten-konten materi matematika. Dengan isu yang saat ini juga sedang ramai, sedang menjadi hangat ya. Ya, termasuk bagaimana nanti perubahan kurikulum, bagaimana nanti penyesuaian dengan kurikulum yang baru yang sekarang akan diberlakukan, bagaimana kaitannya juga dengan kegiatan program guru penggerak ataupun program sekolah penggerak itu ya Bapak Ibu. Oh ya, sebelum diakhiri barangkali Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar dengan pendidikan program pendidikan guru penggerak? Bisa silakan di chat.
ada yang sudah pernah mendengar atau yang sudah ikut barangkali di program pendidikan guru penggerak, karena ini sifatnya sudah nasional dan sekarang sudah sampai angkatan keempat, Pak Joko. Sudah jadi pandemi, Pak Wahyu. Pandemi guru penggerak. Bukan wabah ya, tapi ya. Artinya nanti untuk teman-teman, ibu-ibu, Pak Mirwannya sudah live juga nih. Ini masih ada, Pak Wahyu. Kita akan mencoba memberi gambaran bagaimana program guru penggerak itu dan kaitannya juga dengan implementasi di dalam pembelajaran yang akan diberlakukan secara menyeluruh dan juga tentang program pendidikan sekolah penggerak begininya. Pak Joko juga ini masuk sebagai salah satu instruktur. Ya. Ya, itu nanti kita akan kombinasikan, Bapak Ibu. Jadi selama pertemuan-pertemuan ke depan, di VKON ke depan, kita akan mencoba mengkombinasikan dengan isu itu dan juga termasuk dengan bagaimana nanti Bapak-Ibu mengembangkan soal-soal yang sifatnya non-rutin atau yang kita kenal dengan istilah berorientasi HOTS atau keterampilan berpikir tengah tinggi, ya, dan juga kaitannya dengan matematika terapan, matematik yang ada terapannya di masing-masing bidang kejuruan atau teknologi rekayasa. Itu Pak Joko yang bisa kita siap, sampaikan. Siap, Wahyu. Ya, betul sekali. Barangkali sore ini sudah kita cukupkan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lancar nanti berselancar di LMS. Dan untuk sesi kedua, sesuai jadwal, kita akan bertemu lagi di hari Jumat, ya. Di hari Jumat, tanggal 3 September dengan waktu yang sama, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Silakan Bapak Ibu berselancar di LMS sesuai dengan ketentuan atau apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ujang. Ya, sekian jam dalam satu hari. Nah, itu nanti juga rekamannya ada yang diistilahkan dengan time span atau activity completion di LMS. Kita juga nanti akan pantau. Itu yang bisa saya sampaikan. Pak Ujang sudah cukup ya? Tidak ada lagi yang disampaikan, Pak Ujang? Cukup mungkin, Pak Wai. Ya, kalau dari saya cukup, Pak. Okay. Ya, kalau gitu berarti karena yang membuka Pak Ujang, ya saya serahkan lagi ke Pak Ujang. Pak Ujang harus nutup lagi. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Joko, Pak Wahyu, Bu Eva. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini tetap mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April lalu. Kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selamat luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan segala perjuangan, segala sikap dari rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini. Tanah air, ku tidak lupakan. Kan Pak Ujang izin lagi, Pak Ujang ya. Saya juga Pak Ujang ya, Pak Ibu semua. Ibu ya, izin lab.
Untuk menutup ruang meeting ini ya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Kita jumpa lagi 2 hari yang akan datang.